Oleh demikian itu dalam bulan Syaban kita kena banyak puasa dan banyaklah kita zikir-zikir. Di antara Syekh Daud yang share kepada saudara-saudara kita ni lah. Dalam kitab dia Jamu Fawaid, yang suruh kita banyak dengar la ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Bila kita pergi banyak lapar tu katabalahu ibadata alfasanatin. Nasyaya Allah Ta'ala nak tulis kita buat amal ibadat 1000 tahun. Tu dengan kita baca banyak tu. Pahapun dosa 1000 tahun. Lepas tu bakit kita daripada masa esok-esok, muka kita tu sinabana. Janguk putih. Dengan sebab masa kau boleh sabar ni, kita dah baca la ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tu banyaklah duk saja baca. Mudah-mudahan boleh kerja tu tulis kita wa amal 1000 tahun. Dah, lepas tu apun dosa 1000 tahun. Lepas tu bakit pada kubur gi pada masa muka sinamana. Dah, pasal lagi kita baca doa dawi nak tahu. Allahumma habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki baria la kafiron wala syakiyya. Fatina ingat dah. Banyak. Aisyah kata aku tengok Nabi. Aku dengar Nabi lepas pada dia sujud. Lama saat ni dia baca tu lah. Allahumma habli qalban taqiyan naqiyya minasyirki baria la kafiron wala syakiyya. Itu kita pakai banyak tu. Tak dalam sujud pun tak ada apa lah. Baca kanak. Munasabah dengan bulan Syaban. Dah. Itu baik. Hari ini kita mari ngaji kitab penawar bagi hati dengan kitab Hidayatus Subyan. Dah. Duk cara dalam kitab penawar bagi hati ini cara bak kasih ke Allah. Dah. Kasih ke Allah, kasih ke Rasul. Baru ni dia telah mai royak adalah kepada kita. Dia katanya, dah ketahui olehmu bahawasanya orang mengenal Allah Ta'ala ni tiada kasih dia malaikat Allah Ta'ala lah. Dan orang tu makrifah tinggi, dia tak lagi dia kasih ke Allah Ta'ala. Dah, dia tak lagi dah orang panggil masuk sepuluh kaedah yang mati. Dah. Bila kenal suatu perkara, dia kasihlah ke benda tu. Lepas tu orang dia kenal Allah Ta'ala, dia kasih ke Allah Ta'ala. Pada kasih ke Allah Ta'ala, pocok besar sekali. Kalau Allah Ta'ala suruh gapo, dia boleh buat. Sebab dia kasih. Kalau Allah Ta'ala lari gapo, dia boleh patah. Sebab dia kasih. Tapi kalau mulut kecek kasih, tapi hak Tuhan suruh kita tak boleh buat. Hak Tuhan lari kita buat. Ni pada dakwah mulut saja. Ya. Hakikat bukan kasih dok sebab pun tak buat benda hak Tuhan suruh. Supaya orang mahir kekasih lah. Orang mahir kekasih tina jatah ni ikut dah. Ikut buat gapo, royak gapo, dia percaya. Gawat gapo, dia buat. Sebab dia kasih. Tengah malam dia jumpa lagi. Beli barang kakak mah, dia beli lagi. Tidur ya tak tidur sebab dia duk kasih cita kepada kekasih dia. Itu royak benda orang kasih. Maka lagu tu lah. Kita kasih ke Allah tu bila makrifah tinggi. Senantiasalah kita ingat kepada dia semua. Anda ingat tu lazim kita sebut dia lah. Sebut dia dalam hati pun duk ingat dia semua. Tak sebut mulut pun hati duk ingat semua sebab kita ada kasih. Apabila kita kasih kepada Allah Ta'ala. Latih ke Allah Ta'ala tu. Kita kena kasih apa tu? Rasul Nabi tu kita kena kasih sebab latih ke dia. Sabit Nabi kata man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa dia kasih ke aku, kasih ke Allah. Sebab Rasul ni Allah Ta'ala latih. Yang ini jadi serupa dengan orang musyrikin. Orang musyrikin ni, dia dakwah, dia kasih kepada Allah. Dan bila dakwah kasih ke Allah, Allah suruh kasih ke Nabi Muhammad. Dia tak kasih. Ya tak aku tak kasih ke Muhammad. Tapi dengan Tuhan aku nak. Ada setengah pada setengah fok musyrikin, dia tak kasih ke Nabi Muhammad. Kau Allah Ta'ala nak, tapi ke Muhammad tak kasih. Tuhan kata ke Nabi Muhammad. Ayat ini Muhammad. Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbun. Yuhibbukumullah. Mengkatalah Muhammad kepada fok setengah fok kafir. Fok tosir kepada mengoyak. Goyak gini. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Betul-betul jika mengkasih ke Allah Ta'ala sungguh. Nabi kata. Fattabi'uni. Mungkin nak kasihlah ke aku. Bila mengkasih ke aku. Yuhibbukumullah. Nasyaya Allah Ta'ala kasihlah kamu. Jadi nak kasih ke Allah. Nak kasih Nabi katiklah. Arti kalau kasih ke Allah Ta'ala. Tak kasih Nabi. Tak pada mana. Tak kasih ke Allah juga. Moga Nabi ni Allah Ta'ala suruh kasih.
Ha, tu ngaji bab kasih dah. Lepas tu kita kena kasih pula kau sobat. Sebab sobat ni kekasih Nabi. Siapa Nabi kata kau sobat? Ashabi kan nujun. Sobat ku ni kalau nak banding suka bitel dah. Ya cerah. Nah, nak sebab pertunjuk tengok bitel dia cerah, kita boleh pergi ke. Pedomen dia dah ada dengan bitel. Sambil Nabi kata bi ayyihimu qatadaitun iftadaitun. Siapa-siapa yang ikut bitel tu, nescaya kamu dapat pertunjuk. Bila mu tuk sobat mu dapat pertunjuk hidayah. Arti kita dengan sobat pun kena kasih pertunjuk sebab kekasih Rasulullah. Apabila kasih kau sobat, kasih kau ulama pula. Sebab ulama ni orang makan sako Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Dan ulama ni orang makan sako Nabi. Pak ulama ni masuk lihat Tuhan buji kata ya takut pak Allah. Innama yakhsallaha min ibadil ulama. Hanya sonyo hamba Tuhan le muka bumi ni ramah. Tapi hamba yang paling takut sekali alim ulama. Sebab itu kita kasih ke alim ulama, suka kasih ke Allah Taala juga. Ya ngekek. Ah, demo benci ke ulama tak tahulah aku nak kata demo lah. Tosi ngak ulama nak kreh hadis. Arti suka tosi ke Tuhan juga lah dia tosi ulama. Sebab ulama hak takut dengan Allah Taala dan orang makan sako Nabi. Nah, apa tu kita kena kasih pula kepada saudara pula. Sebab apa? Sebab saudara kita manusia ni makhluk Allah Taala. Ah, kena kasih juga. Sebab orang pun makhluk Allah Taala. Dia berikan lagi sup-sup dah. Atau kita ngaji baru ni. Lepas tu dia mari sambung sini pula di atas kan. Dan jika kasih ia seorang akan bunga. Ha, situ dah. Kita kasih ke bunga lah. Tengok penuh tanam ke rumah. Dengan bunga ketah, dengan bunga raya. Dah, dengan bunga tu, bunga ni. 4-500 kot dia mau beli lagi. Buat piasa, duduk kat tepi rumah. Bukan dalam rumah dia mau beli sampai ribu-ribu. Bunga pasti. Apa tu? Dia mau kasih ke bunga. Ha, dah. Dan lagi pulaknya, dan tanam-tanam-tanam. Tanam dia ke apa. Dokong getah. Dekat. Awak mutai ke apa. Awak setah. Semua tu tanam. Sama dia. Jika kasih kepada tanam. Tanam. Dan sungai. Kita pula kasih ke sungai. Kerana boleh kesenengi. Panah ilah sejuk. Dan boleh air dengan dia. Kasihlah dengan sungai tu. Dan cahaya. Kita nak lah cahaya matahari. Cahaya peritok. Sebab apa? Dengan dia tu boleh menteduh. Boleh menteduhkan kita. Boleh mencerahkan kita. Sampai esok-esok tu, Tuhai hajar lah. Dah. Allahumma atmillana nura. Dia minta Tuhai lah. Menjadi sempenuhkan cahaya daripada kita. Tu Tuhai dia ajar dalam Quran dia ni. Karena cahaya ni orang panggil sangat lah. Kita perlu kepada dia. Supaya juga orang masuk ke kubur ke. Ada cahaya, ada gelap. Orang yang gelap tu kan orang tak ada amalan. Orang yang gelap tu orang kafir. Kita orang berimeh pun amalan tak ada. Maismaya bedok, posodok, zikir-zikir podok, ngaji podok, mati keadaan dengan musyak lagu tu, gelap dalam kubur. Orang yang semaya ngaji, baca kro'ay posok, cerah dalam kubur. Sambil cahaya ni, ya no. Sambil Tuhan ajar, Allahumma atmillana, nurana. Minta we Tuhan sempurnakan cahaya kita. Dan cahaya yang kita, duduk tahun ni dah akhirat. Maksud cahaya nur iman. Dan, kamar dia, orang yang ada cahaya dalam kubur, ha, dengan amalek. Pak kita kasih dengan cahaya. Cahaya perita, cahaya matahari. Kasih juga. Dan segala rupa yang elok. Nah, rupa yang comel. Rupa yang endah tengok bukit comel, langit comel. Manusia pun comel. Bombing pun comel. Semua tu manusia ni kasih dengan benda comel. Maka kerana semuanya, semuanya dengan saat ini tu. Bunga, tamneme, sungai, cahaya, segala rupa yang elok. Semua tu perbuatan Allah Ta'ala. Buat dia tu hai belakang. Pak kita kasih kau bunga. Arti kasih kau Allah Ta'ala. Kita kasih ke cahaya matahari. Kasih kepada cahaya pelita. Arti cahaya siapa dia buat? Allah Ta'ala. Dia klik kau tokeh juga. Klik pada tu hai juga. Kita kasih kau nanemi. Moleklah tengok subuhnya daun dia. Hijau makan baju. Getah punya hijau. Tanemi ya hijau. Kasih sukalah kita tengok dengan nanemi molek. Kamari siapa dia wi molek? Allah Ta'ala juga pada hakikat. Nampak kita duk berbaja tu pada sabak. Berbaja tusuk tu ga tu camai pak kayu. Sedak tengok di mata. Lepas tu yang kuasa sungguh Allah Taala mencomekkan pang kayu tadi. Cuma melalui sebab kita berbaja. Pak kita kasih ke tanah ni, arti kasih ke Allah Taala apa tu? Ya tengok tu kita tak ada hamba belaka tu. Duk kasih ke kayu nampak kat tu ya kita nyo. Ha, tak ada itah pas tu head dok orang panggil. Kasih ke burung buat jambu sedak dengarlah. Dah putik pakaya, putik pakaya.
Hak masak matalah dah ya koyak. Hak putih pun koyak juga. Ustaz. Putih pun koyak, putih pun koyak. Sedak dengarlah. Sedaknya suara. Pasal suara siapa boleh jadi? Allah Taala juga. Artiklik kau Tuhan juga. Ah, dia bagi lagi sup situ dah. Bah. Eh? Ah, tak siapa. Habis nak ngaji sangat tu. Bagi kita nampak, oh, sungguh kau nampak rejim dah. Kita nampak sekat tu. Lawa-lawa sekat tu. Comel-comel sekat tu. Ah, tu siapa tembus di Tuhan juga. Dia lah tokenya. Dah fa'alul lima yuri. Dia buat apa dia kandang. Ah, dah. Hak tak molek pun dia juga. Tapi tabiat hak molek lah hak kita duk kasihnya. Ah, dah. Hak tak molek kita tak kasih. Lepas tu tak suruh ratik. Orang tak semaya tu tak suruh kasih. Dah. Salih tak wui-wui. Ya zebra sakit tak ada kena pergi. Orang tak semaya, orang tak rasa. Apa? Nak rakyat kata? Dah. Hak tak molek. Ya tak wui nah. Kita ngaku kata dia juga kandang. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah Taala menjadikan kita manusia ni segolongnya kafir dengan dia. Dan segolongnya manusia beriman dengan dia. Pas tetengnya kafir jangan kita nak kasih kepada Tuhan murid. Tapi Tuhan menjadi kafir dia tu. Tetengnya mukmin, hak kena kasih kan Tuhan beriman tu Tuhan saya. Dah kita kasih kan beriman ni benda molek, benda comel. Tak kasih, pas kasih orang beriman, arti kasih ke Allah. Ah, dah tu orang panggil. Nak royak kata. Apa beci kau orang kafir beci tu eh? Dak segi kafir tu beci, segi tu hal tok jangan dia beci tu. Dia kena bagi terik dia. Tamu siapa ngaji bak redo nak qada tu hal tu. Kita nak redo kan dengan nama jahat. Mabuk judi tu tak leh Tuhan marah. Redo dengan musyak, musyak pula. Bukan duk redo musyak, redo di tu hak handak. Walau musyak zina mabuk pun, dia duk situ. Diri musyak wajib kita kena beci, redo musyak, musyak pula. Apa mana Pak Yusuf itu? Di kanak kita hair. Tapi kita ngaji ruku ini, yang kini percaya kepada Allah. Gapo? Dengan mana yang kini? Dia percaya kodo dan koda. Kodo ni ibarat penentua sifat irodak, takluk dan jizi kodim. Dia kalau lagi nak berlaku lagu mana. Nah, tu dia panggil takluk dengan penentua itu. Dia sudah menentu dia kalau dah. Nak lagi tak lepas dah. Tak kedai itu, melaku dengan sifat irodak. Tuhan tak gede, 425 boleh hari sena. Dah, kaum apa nama ni, boleh tanwa, berlaku bok. Ya netu lama dah. Tapi baru berlaku 425, boleh tanwa, apa nama hari sena. Itu tak gede, boleh panggil. Itu kodoh dan kodak. Lepas itu baik. Baik itu mana berimi. Dah, itu jahat, kupul. To'ak. To'ak, ya lawan apa? Jawab, lawan manusia. Kupul, lawan imi. Semua tu Tuhan berlaku. Yang ini mutazilah. Mutazilah yang kata jahat tak boleh dibasa kepada Allah. Kupur, zina, mabuk. Tak boleh kata Allah Ta'ala kanak. Kalau kata Allah Ta'ala kanak, arti Allah Ta'ala tu zolim. Ya kanak orang ni kafir, ya boh ni aku. Bila boh ni aku, zolim. Tak boleh kata tu yang zolim, mustahil. Boleh dimaki itu, Fak Mutazilah kata, tiap benda yang jahat, tiap benda yang keji, tak boleh dibasa kepada Allah. Sebab masuk dalam zolim Allah Ta'ala. Kita orang mukmin ahli sunnah dak. Benda baik, benda jahat tu hak berlaku kanak. Pasal dia buh orang kafir ya kanak kafir tu, itu benda milik dia ikut dia. Mugo hak dia. Nak zalim pun mugo bagi dia, nak sumak dia ni serga neraka ikut dia lah. Mugo hak dia zalim tu mana mugo bagi dia. Tu orang panggil ahli sunnah. Ha deh, Mu'tazilah yang kata dak. Hak jahat tak boleh dikata Allah Taala kanak. Arti Tuhan tak meniputilah. Tak luk sifat qudrah iradah tu. Jadi menuntut Tuhan ni tak luk sifat hak molek ya. Kederah dia ni kita takluk benda hak molek. Irodak pun supa juga. Lepas tu, hak jahat tak ada takluk. Tak boleh panggil Tuhan lah gitu. Sebab Tuhan ni, Rabbil Alamin. Retuh sekali alih. Tak nak kira baik dah jahat. Ha, tu di atas panjang pula. Yang bahas kita lembab usuluding tu dah. Ha, tu baik. Tengok sini pula. Atau semua tu buat atas Tuhan lah. Ha, dengan kuasa dia. Dan menunjuk atas ke asa'ainya ke asa'ain Allah Ta'ala. Oh. Benda comel, benda lawa, bungut, apa tu. Kalau dua, selerok dah. Hak tu nak wihuduh, hak tu nak wijangan. Hak tu nak wigelak, hak tu nak wicerah. Hak tu nak wisakit, hak tu nak wisegar. Dia tak lagi ada belawai kalau dua. Sebab itu kena Tuhan tu susah. Tengok pang kayu comel. Tengok bunga comel. Tengok naneme comel. Semua yang kita nak tengok, hak nak kasih tu. Ialah Allah Ta'ala sore je minta. Kalau dua, selerok tak bawa lah Allah. Dalam mana Tuhan kata sendiri? Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Jikalau ada lagi Tuhan yang lain daripada Allah. Duk cara langit bumi. Tuhan yang nama Allah sore. Pak ada lagi Tuhan yang lain supaya dengan Tuhan duk cara langit bumi.
Tuhan jawab, la pasal data. Nak saya membawa langit bumi tak boleh nak ada. Pas tak boleh ada langit bumi terima dah. Tak terima dalil musyahadah kita nak nampak tengok. Sampai tu kena tu hasso. Ha tu nak royak tu hewan air kalu sendiri tu. Kalau dia motor sekalu-kalu tu. Ha deh. Ha ni apa tu? Tengok go tu comel tak go ni lawak. Itu menunjuk kata tu hati satu mati deh. Ha so, tak selerok tak bot dok. Dan kekuasaannya kekuasaan Allah Taala. Tengok pa bunga, tengok sungai comel, cahaya comel, rupa ya elok comel, tanah-tanah me comel. Ini menanda kekuasaan Allah Taala. Nah, bekas dia. Ha dengan sifat kedudukan dia, nah membekahlah. Daripada tak ada, we ada, daripada ada, we tak ada. Apa benda we ada tu, comel hak kita kasih bunga tanah me. Nah, rupa cahaya semua tu tanda kuasa Allah Taala. Pala pula situ. Ai not dare kedok tu. Sampai kita kasih klik tokeh ni. Ha dia orang panggil tas mapan Islam dari pagi ni. Tasawuf mapan Islamnya siapa dek ni lah tu. Dan per, dan memperingatkan segala sifat keelokannya. Ha keelokan semua sifat keelokan paung bunga, keelokan suara, keelokan tanam. Semua tu ialah daripada jasa Allah Taala. Ha tu nak royak dah. Ha tu nak royak. Habis itulah kita kena kasih kepada keelokan, kasih kepada bunga, semua asal klik dan semua. Lepas tu kita tengok benda-benda makhluk ni comel dah. Lepas tu yang buat tak tahulah yang lagu mana. Comel lagu mana. Ha dia mau kata tak leh kira weh orang Belanda. Dah, wak bunga, dah, potong baju, wak gotus kek salak tu comel-comel, wak mari gapo, tapi tengok tu weh dah. Ha tu taruk kita, muka kita ramah terkadek. Tuhan tak boleh terkadek dah yeso yo. Kita tengok makhluk yo ni comel dah. Dia lagu mana tak tahulah. Sabik Nabi Tuhan kata, "Lil ladzina amanu husna wa ziyadah." Allah Taala duk cedek kita ni mati weh. Orang beriman dengan Allah ni, duk cedek husna selego. Ambil molek orang tiru nama husna tu selego dah. Jannah ni mata, gad jannah. Husna apa selego juga. Tu hendak cedek orang beri media bin serga dah. Ada apa-apa dah. Pun cesawan anak kau ti serga dah. Cuma nanti amal yang soleh selagi utuk tu nak sepenuhlah serga dah. Ime tu serga dah. Sampai tu ucap pe hari ni ucap lagi. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihi ma minan nikmah. Tepat-tepat sejak ya tok ni tepat ime semaya. Kali ngawi ni tok pak dah. Cedek kepada makmum mudah ingat. Tengok pak oh hari ni tak puji lagi ni. Tuhan sudah bagi email kat aku tak puji hari ni. Tengok pak dok gang-gang. Supa nawaitu li tikafa dah. Ah fil masjid lillahi taala. Gang-gang kita oh tak iktikaf ni. Dia tak buat boleh tak mari. Ah tempat-tempat masjid apa aja tengok dah gang-gang ya tok. Alhamdulillah ala nikmatil islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Usah sebagai tanda esrego dah orang ada ruang ini. Dosa tak dosa tu hadir tu kena balas dah. Ya bakar-bakar habis masuk syurga juga. Bukan kalau dia tak ada, dia tak ada seksa tak apa, kemurahan dia. Ha, itu tah dia lah. Habib besar baca lah bagi sekali-sali. Masuklah golongnya, orang yang pandai balas budi tu yang pilih, kita beriman dengan dia. Ha, itu di antara dah. Ha, itu baik. Bahaya kata husna wa ziyadah. Wa ziyadah ni lebih pada selega. Gapoh yang sedap lagi. Gapoh yang molek lagi. Ibnu Abbas tafsir ayat ni, wa ziyadah, melihat zat Allah Ta'ala dalam selega. Ada dah tuai-tuai sendiri. Tokai yang wak makhluk kita boleh tengok tu nebek. Tengok bunga molek kelik tuai, tengok cahaya molek kelik tuai, tengok tanah-tanah me molek kelik tuai. Pas yang jadi kita dok tengok ni comel dah. Pas tuai. Oh, lah lebih lagi lah. Pisah masuk surga, insya-Allah kita akan boleh tengok. Wajib itikad ahli sunnah mu boleh tengok zat Allah Taala dalam surga. Tapi dengan tidak ada kifiah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Nabi kata. Sesungguhnya kamu selagi akan kamu boleh tengok Allah Taala. Kama tarawnal qamara lailatal badri, bagaimana kamu tengok bulan penuh nama. Ah tu nak ayat nyata cerak. Bukan tu hasbah bulan tu dah. Wujuhu yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Tu qira'ah dah. Ah sampai jadi akidah bab tengok Tuhan yang surga ni wajib dah kita kena tengok nak-nak orang. Ah cuma banyak sikit tu mengikut amalan masing-masing. Ha dah terbaik. Dan lagi pula kata dia dan kebesarannya, tandanya kebesaran Allah Taala. Tengok langit, tengok comel, tengok gotu lawa gon ni comel, tengok tanam ni, semua tengok cahaya matahari, ini menanda kebesaran Allah Taala. Hebatnya Allah Taala. Langit sebesar gini motia tak ada sebutah pun. Matahari sebutih seluruh seluruh dunia. Ah, tu mek mano manusia kuasa patah ni. Ah tu no ayat hebatnya Allah Taala deh.
tak tu. Ha tu mari tanda kebesaran Tuhan pula. Comenyo go tu comenyo go ni. Hakikatnya Allah Taala duk buatnya, cuma kita usaha saja je. Ha tu di antara klik pada tokek belako ni palom sah ni mati ni. Dia tu mesti tu orang panggil makan ihsan orang panggil. Makan tasawuf orang panggilnya. Dan jika kasih ya ya sore akan orang perbuat kebajikan baginya bagi sore. Ha dan kita kasih kepada orang yang buat kebajikan. Siapa dia? Ha tak kenal dia misbah dia tu dia ni rajin buat mari air batu. Ha dan beloh dia ko tu email ko buat mari air utuk-utuk orang minum sudah ngaji. Lepas tu siapa dia tu kita kasih suka dengan dia, kasih kepada Allah. Sebab Allah Taala buka mata hati dia nak buat mari air batu. Allah Taala buka mata hati dia nak buat mari laksa. Allah Taala buka mata hati dia buat mari bubur. Hakikat yang sebenarnya kita puji Allah, bukan puji nah, bukan puji misbah, bukan puji mati, bukan puji tu imeha. Ada wak hari bagi makan. Kata wak hari pun tak ada apa lah kita nak buat misal. Hakikat puji Allah Taala. Allah Taala buka mata hati nak buat benda baik. Oh borohnya dia tu sejik 5000. Kita wi 50 kok tengok. Kita puji dia 5000 tu. Ya orang mata kali orang ya. Apa kita puji? Hakikat puji Allah. Allah buka mata hati berasa nak wi 5000. Dia klik situ juga, klik tokek juga. Apa kita tak terasa orang panggil. Ha, sambil puji sama kita ni kembali kepada Allah. Dan kita nak ucap apa semua, okay? La ilaha illallah. Allah jualah tu. Lahul mulku. Bagi Allah lah milik kerajaan semua ni. Dunia akhirat. Ya tu. Walahul hamdu. Dan bagi Allah lah ampunyo milik. Ampunyo puji. Sifat ke elok ke puji ni. Dah. Ujau puji ni kembali kepada Allah. Walaupun kita puji sama-sama kita. Puji makcik, puji kak nak, puji kak mas tohya. Dah. Puji misbah, puji belah, puji tok nebel. Semua hakikat Allah Ta'ala lah. Klik situ tokek semua tu. Orang panggil. Ha, ni pula gitulah. Kita puji seorang kata dia, kita kasihlah. Dan jika kasih dia seorang, akan orang yang perbuat kebajikan baginya bagi seorang. Pada hakikat kita puji Allah Ta'ala. Kita kasih pada Allah Ta'ala. Kasihlah dia ni rajin pergi makan. Kasihlah dia ni rajin pergi makan buka puasa. Orang pakat kecek belakang. Ya sebenar pada hakikat kita kasih kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala buka mata hati dia. Oh Allah jauh lagi deh. Ha, terbaik. Dan akan guru mengajarnya. Kita kasih kau tok guru ke? Kita kasih tok guru sebab ngan tok guru lah kita lupa ya we ingat. Kalau kita tak pandai dok jahil dia we kita lah boleh ilmu. Dah, kalau kita dok jadi benuk ya royak jalan-jalan kita nampak. Dah, kalau kita dok malah-malah dengan nasihat nak guru gini gini gini, kita berasa rajin. Dah, haja we amal itu amal ni kita puji pada dia. Nah, sebab amal lain sebab masuk surga masalahnya. Semua tu kita dok puji ke guru tu hakikat yang sebenarnya puji Allah Taala. Semoga Allah Ta'ala tergerak kita guru tu ngajar. Haa, hidup situ. Dan apa dia puji baba tu, ustaz tu. Hakikat yang sebenar, kita puji Allah Ta'ala. Haa, nak kata berapa orang tu guru tak ngajar. Lain tapi tak. Yang minat kot burung. Tak ngajar orang yang tak asyik, tak minat dengan burung, tak apa. Orang tu minat nego. Oh, dia mau kata lain tu ilmu dia tu boleh buka pondok ni dia tu. Oh, nahong pun sakit, sorah, madik, batik, bayar. Gerti belakang. Tapi kena tak ngajar. Kau yang minat kot nego. Ah, kenapa Tuhan tak beri taufik dia? Ah, sampai kata pak, ah bila hok boleh kita ngaji sikit banyak ilmu tak banyak tapi boleh ajar orang. Ani orang pagi kita kena kasih kepada Allah, Allah buka taufik dia rasa nak mengajar. Wi kepada kita hok tak reti duk gapo ngadialah kita boleh pandai seekor wo hakikat yang sebenar Allah Taala wi pandai. Tak puji tu guru klik kepada tokek juga iaitu Allah Taala. Klik situ juga. Dan maka kerana mereka itu, mereka mana tu? Kita gitak orang buat kebajikan. Tak ada mesej tu. Dan, maka kerana mereka itu, mereka orang buat kebajikan tu. Raja Wik Abatu, Raja Sekepoh, Raja Kerok tu. Mereka itu pula, kita tak tuk guru mengajar. Ha, dan, dan akan guru yang mengajar. Tak situ. Wasitoh antaranya, antara sore. Dan antara kekasihnya, kekasih Allah. Duduk tengok. Seolah-olah tuk guru ni, dia ambilkan hukum tu, eh? Mari Wik kita. Sejadi orang tengok, orang panggil. Kalau kecek mudah-mudahan, dia Jibril lah. Jibril yang boleh hukum akan Allah Ta'ala royak gapo-gapo dia jeng sampai kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tu bawa. Ha, maka seolah Jibril tu dia panggil wasitok. Sama tengok. Jom nyampai nena-nena. Lepas tu guru nena apa tu? Tolong ambil hukum tu hei. Mari lepas kepada anak murid. Bak semaya, bak poso, bak zakat, bak haji, bak itikok, bak tasawuf. Atau dia panggil wasitok makna menengahi. Antara Allah, antara murid tu. Dia ambil ilmu seolah ni. Ambil tu hei. Ha tu dia tu dia panggil wasitah tu. Supaya juga orang buat kebaikan. Nampak dia lah rajinlah dengan sejik, rajinlah dengan buat makan, rajin dengan kerok.
seolah dia tu dia panggil sama tengah. Maka harta tu hal siapa wik? Tu hal wik dia. Maka dia ambil harta ni, bagi zakat kepada orang yang pakai miskin. Itu wasitah orang panggil. Ha, menengahi orang panggil dah. Itu wasitah. Ha, wasitah antaranya antara seorang dan antara kekasihnya, kekasih Allah. Arti kita kasih kepada guru. Kasih kepada orang rajin buat makan. Rajin kerak ni. Maka pada makna kasih ke Allah Ta'ala. Sebab dia mending dia ambil hukum Tuhan, mari keracai. Ha, keracai kepada orang-orang ni. Allah, tidak aku malahlah dengan ngaji, malahlah dan dengan nadah, dengan telinga. Tapi dengar tu guru duk royak, wasallah, nampak. Hari nampak tu siapa dia? Allah. Tapi lalu sebab tu guru royak. Tu guru dikata wasitah tu. Pakai terkasih ke tu guru, arti kasih kepada Allah. So, situ kan Allah tu yang jom buka. Kui berasa yang nak ngajar. Ha, klik situ juga dah. Ha, tak ada berlaku lalu kita dah. Baik. Ha, wasitah antaranya antara sore dan antara kekasihnya kasih Allah. Nah, lepas tu, wasitah tu takluk dia. Wasitah pada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya, kepada Allah. Ha, dan kepada kekasih lah. Wasitah menengahi perkataan sani lah. Ambil ilmu tu, mari beroyak ke anak murid dia. Ha, maka daripada anak murid tu lah, terima daripada ajaran kata guru. Lepas tu, rumit mana? Mereka Allah Ta'ala. Ha, tu wasitah pada ilmu, pada menyampaikan ilmu beroyak. Bak maya, bak kosa, bak zakat, bak doa, bak gapo. Ha, maka lalu itulah, tok guru tu orang panggil wasitah. Ambil ilmu, menyampai kepada anak murid. Lepas tu, dan kebajikan kepadanya, kepada kekasih. Gapo? Orang yang boroh hati dia. Kalau orang tak boroh hati, zakat dia tak keluar. Pasal nak dekoh, nak gapo, sunat-sunat, tak lah. Orang minta kera, minta gapo, tak ada berasa nak buat. Padahal boleh kita sendiri, ya. Wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum. Apa yang bagi kamu belanja duit untuk buat sejik. Duit untuk buat balasah, buat qolah tarika, buat tahfizul Quran, buat beli tanah kubur. Semua tu min anfusikun, fali anfusikun, bagi dirimu. Tak ada boleh pi oleh bajik. Bajik wi boleh bajik. Pak omak wi boleh pak omak. Tapi nampak cabuk wi kotak ini. Nampak cabuk wi kotak-kotak. Tapi ya sebenarnya boleh kita tu yang kata. Atau fali anfusikun. Pak kita duk saya mana? Ah, tapi duk jadi saya bawah, mata hati tu yang buka tak buka. Bah tu yang buka, video boleh boroh dalam buat kebaikan. Ini menanda kita puji dia, puji Allah Ta'ala. Ha, klik token juga, Allah boroh dia. Nak menggu buat mari air. Boroh dia, bak kerok lah, ilah. 1,000-2,000 tak hera. Ha, tu, puji kepada dia, kerana tu yang buka mata hati dia. Pada kekat, puji Allah Ta'ala. Oh, dia orang saya, yesah, kita kata nak makan buka orang. Nak makan diri pun tumak lagi. Boleh bosok ikan kering, saya telek tu, ya tak boleh hijak mula Allah kita. Tak ada nak kalim ke lain dah. Telah telek. Apa nama ni? Ule-ule jenis pucuk berang itu semua. Saya telek. Baik kaya kering. Jangan lagu tu saya bedah. Ya tak kuih hijak budak. Tak jemik orang tua. Pas lalu ni pun tu. Pas letak piku-piku sehari. Tak buka langsung dah. Nung maknau ke. Pak pik ke. Okay. Ha, tu tak ada tukar dah. Pakau tu. Okay, kalau pergi gomor. Kalau dia mau padah nung. Pergi buka basah tu. Tak ada pergi klien. Oh, duduk kaya gomor tangi. Gua tak ajar dia buat rumah. Ah tu gapek orang kupik siapa diri kupik lagi dia nak makan. Apa nak buat lah. Tu hak kanak ni kau tu dia. Tiba-tiba dengan orang boroh. Nak hari nak hari pagi orang buka puasa. Kita puji Allah. Bemeh kok beji dengan orang buka puasa. Nak hari nak hari. 4500 4500 sidai ruh dia. Pak puji beji puji bemeh hakikat Allah Taala buka wing dia. Cerita tu guru ayak pula dah. Siapa buka puasa kau orang lapar. Wa ita amutam. Gapo nama tu hendawi. Adalah serga dia ingat. Nomor 2, man fattara saiman. Nah, siapa dia wui buka puasa kepada orang buka puasa? Banyak mana? Kana lahu ajruhu akana mislu ajrihi. Nah, mana kalau boleh support dia? Orang buka puasa dengan duit kita boleh 800 juta. Kita je boleh 100 seekor, hanya kapung seekor, teri mandi naik bak, pakai batu air fanta. Kalau boleh 18 juta juga. Tak kurang sikit habuk. Ah, tu baca dah. Nak ayat awak. Kau kita panggil orang ramah, kau banyak. Panggil baik sore, baik boleh naik atas. Tak boleh naik atas kita je sore. Ah, boleh puluh hidup pada lah. Je. Ah, tu. Tak boleh lah nak baju raya lagi ni. Oh, sabit saya pun. Dekat. Ah, tu pas kita boleh dengar tak reti tu. Oh, wasana wak. Ah, terlalu siapa dia? Tok guru. Siapa dia buka? Tu hai buka, we boleh bayar. Puji tu hai juga, walaupun puji guru pun. Ah, puji orang doa buka puasa. Pada kakak puji Allah Taala. Klik tokek kanu dialah jom buka mata hati wisi zai, boroh dalam buat kebaikan.
Ah, ya klik situ juga dah. Semua pergi atas situ berlaku. Ah, kepada makan isan dia katanya. Dan lagi pula kata dia, dan mengetahui ia sore akan bahwasanya Allah Ta'ala yang memberi taufik bagi mereka itu. Bagi siapa dia? Bagi guru lah. Wi taufik pada mengajar. Kena ingatlah. Ah, nak kata ramalah orang baca kitab pandai. Ramai siapa boleh buka pondok tapi tak minat. Dah, ada-ada nak mengajar tapi suara tak tubik. Tak erat, suara tak tubik bunyi sih pun sati jatuh. Kau nak dengar reno, kau pasal pika, kau desih. Ada Allah memang yang nak mengajar cekak ilmu anda. Suara bunyi sih. Kau pasal pika je ni, kau teruk lagi desih. Maka lagi kata malah. Kau nak mengajar reno. Lalu tu, tak ada taufik tu hair juga. Yang ada ilmu, ngaji puluh-puluh tahun. Siapa boleh buka pondoknya ilmu? Tapi tak minat. Minat kot nego. Minat kot nani. Cua tu baik gi. Dah daripada pagar-pagar. Klik lah. Semua omong-omong kodok. Ilmu banyak. Apa tu? Tu yang tak ada with taufik. Taufik-taufik ni apa? Khulikal kudrati ila ta'a. Tu yang menjadikan satu kuatai boleh buat ta'a. Ni sumpah bukit tamu. Dengar belakang soro ni. Tahu belakang dah ngaji tu wajib. Hari Ahad pukul 10:30 lebih kurang. Tapi ramah lagi tak boleh mari. Tu apa tu? Tak ada taufik tu hair. Ah, tu nak royak apa nama Saifu. Tak ada. Yang kita boleh mari ni, tu hai tulung rasa nak mari. Gerak duduk Bukit Tanjuk apa, air payung. Duduk dia apa nama ni, keluar. Duduk di Malaysia. Nya mari. Itu menanda tu hai buka mata hati. Baru kita lepas pada ujung. Tak mari perasaan dah lah. Ingat dia tulung. Sambil orang panggil, taufik ni dia boleh jadi satu hubat tak sih mari perasaan mari. Ingat dia tulung. On dosa dia. Tuhan tak tolong dia, dia tak ada mari. Dosa dia. Pada dosa Tuhan tu. Pada Tuhan kandak. Namun tak molek dia. Tak ikut dia. Mungkin milik dia. Kita nak kata Tuhan tak boleh molek dah. Tuhan buat molek belakang. Dia tak jemput mari. Tak molek dah. Tak molek dah. Tak ada apa? Anak ayat kata Tuhan tak bagi pada dia. Pada Tuhan zol, tak zolim. Kau milik dia ikut dia. Dia nak pilih siapa-siapa dia tu. Sambil tu dia pilih kita mari. Kita kena banyak alhamdulillah tu. Nak kata banyak mana orang tak kosong. Apa tu yang jebakkan lah. Hak tak poso buat benda jahat ke apa tu. Dia kena kata gini. Khizlan. Khizlan mana tu yang tunjuk pun tak boleh. Dia tunjuk juga. Hidayat pada lorat. Diri tunjuk. Sama ada tunjuk benda baik, benda jahat. Boleh panggil kata hidayat. Hak pada lorat. Tapi hidayat ni pada syarat. Hidayat tu taufik ni lah. Kulikal kudrati ila ta'at. Tiap kalau yang ditunjuk kau jahat. Nama hidayat juga. Tiap tunjuk benda hidayat kau baik. Nama hidayat tu taufik boleh panggil. Kulikal kudrati ila ta'at. Tu yang capok we kita tu. Boleh buat benda ta'at. Kalau ngaji boleh tandah telinga. Kalau semayak kat tangi. Kalau kosong boleh pura. Boleh buat lalu. Tu taufik boleh panggil. Apa tu? Tok guru duk boleh mengajar. Seorang si Zahid, si Nurina, si Faizah. Dan si Papa Timur. Duk boleh boroh dalam harta buat kebajikan. Itu taufik tu. Pak kita puji dia kembali kepada Allah. Puji tok guru kembali kepada Allah. Hati-hati duk situ. Dia panggil. Kasih ke tok guru. Kasih ke Allah. Kasih kau rajin yang buat ta'at, kasih kepada Allah. Dia klik tokeh ni. Kasih burung kau buat jambu sorok sedap, klik Allah Ta'ala menjadi sorok. Bukan ada salah dengan sorok pun. Salah mana? Siapa mengangguk tak ada ngaji. Siapa mengangguk jemaah pondok. Dia tinggal semaya gantik. Kalau yang murid situ, mengangguk tu masuklah haruh tak ada. Oh, bukan kalau kita kosak Allah. Sorok burung kau buat titik tah dunia ni sedap. Aku tak apa, tak apa hati nak jakoh dengan sorok burung ni. Dengan nasi tokah lagi. Oh, buruk titik lah sergol lagu mana, tak tahulah. Bagi. Serah halau tak lupa. Tu dia panggil dengar, wisapa ke akhirat, halau tak lupa. Kalau semata-mata dengar burung sedap, deh, sorok sedap tak sapa akhirat, tak boleh halau semata-mata, boleh benda haruh tu je lah. Nak sapa dek tu, dia kena ngaji belakang di antara dek. Malaki 4-5 kali, tengok Quran, prup, halau tak lupa. Tengok Azam Zain, prup, halau tak lupa. Tengok Baitillah, prup, halau tak lupa. Tengok muka ibu bapa, halau tak lupa. Tengok muka bini, bini tengok muka tu lelaki. Kalau sel, duk weng limon ni. Kalau lain kena kosak lah. Itu dia mata ada kilah lah. Ada nafadah, dia tengok tapi tak sama sungguh ni lah. Dia muka tengok gambar muk siap pun, dia kira dosa dah. Lepas tengok gambar benda baik pun, dia kira pahala kau tu lah. Tekiah daripada tu lah. Dia tengok naik caruni, sombak metani. Dia tengok gambar-gambar, dia mau kelanjir. Tak ada dosa tu. Dosa dia terosak pun. Apa tengok betilah? Supaya itulah orang panggilnya. Kan? Supaya kita dengar Quran orang baca sendiri. Kita dengar. Itu pahala kelinguk. Lepas kita dengar dari telekaset. Pahala betul lah. Dia dengar lagu. Mula perempuan dua lagu.
Okaribun, mi duan cai neng duan ti camot terwai kong. Oh sedak lagu Okaribun. Patah ada dosa ke? Dosa lah. Apa dengar kro eh? Halo betul. Walau le tali keset tu, akiyah pada tu. Abaitilah pelagu tu lah. Tengok pun halo lah. Ah, dah tu di antara. Dah baik. Klik kau ni pulak. Dan berbuat kerja. Dan sebesar-besar makhluk. Ah, nak berhabis dah ni. Nak berhabis. Musonih nak berhabis. Dah kena bila ada banyak dah. Dan sebesar-besar makhluk. Kejadian lah makhluk tu. Yang berbuat kebaikan atas kita. Sebesar-besar makhluk yang buat baik kat kita ni. Siapa dia? Iaitu. Sebesar-besar makhluk yang buat kebaikan atas kita ni. Kena siapa dia weh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hak jasa dengan kita sekali. Kalau tak ada dia tu yang tak pakai dia sudah nak jadi lagu mana tak tahu. Duk dengan jahil kelai begitu berkali. Boleh jadi semua gambar fakta, gambar tokoh, gambar patung. Ni dengan dia lah Allah Ta'ala melatih Rasul akhir zaman. Dah, gambar dia Nabi juga menyampai kepada seluruh dunia. U'budullaha ma lakum min ilahin wairu. Fa'lan annahu la ilaha illallah. Wa ilahukum ilahun wahid. Kenawi dia bawa ni 10 tahun, 13 tahun duduk di Mekah. Tak nak pergi Madinah setahun turun semaya. Baru Nabi royak cara Furuuddin semaya gini-gini aja. Pergi Madinah, apa so pula. Zakat pula, haji pula. Dan amal lekrok, amal lekrok juga. Banyaklah dalam Madinah dia pula. Itu Furuuddin ni sikit sangat ya. Dia bawa ni. Kamu dia tu yang buka mata hati, berimeh lah. Kalau tu yang tak buka mata hati, tak berimeh. Nah, siapa kata Nabi juga, naik saksi dengan tokong, Nabi kecek bahu. Apa ni Mutu'an bin Adi. Pak darah Nabi tu. Saksi. Innaka ashadu innaka Muhammadun. Dah. Apa nama ni so, apa nama ni Kazibun. Aku naik saksi Muhammad ni bahu. Di supah nak tokong lah tu. Lepas tu Abu Bakar, aku naik saksi. Mu sejahat-jahat mulu. Kau mu kata ke Nabi Muhammad. Abu Bakar murid selalu dah. Tu pak darah. Abu Talib pak darah. Abu Lahab pak darah. Tapi tak bagi. Pak kita pak darah. Pak warih atas agama yang mati. Tu yang bagi. Ime Islam ni. Ha, sabit tu jangan tinggal lah. Bekuk dia dah. Apa ya tu. Kau suruh ni. Supaya ingat dah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Tak apa. Alhamdulillah ala nikmatil Islam tu tak apa. Wa iman. Wa huma min azamin ni'am. Wa kafa bihima minan nikmat. Ha, wak-wak pas maya. 45 utis hari. 45 utis hari. Dah. Ha. Eh? Oh, dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk. Sabit tu, tu ayat kepada Nabi Ahmad. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hey Muhammad, sesungguhnya engkau tak boleh jadi molek, tak boleh iman, tak boleh jadi juru pokok dalammu tu. Ayat itu turun Nabi dok nem ke Abu Talib tu. Innaka la tahdi man ahbabta. Mu kasih dalam mano tak boleh jadi juru, tak boleh berime dia aku tak kena. Mustadara ayat ya Muhammad. Sekadar dakwah ya. Walakinallaha yahdi man yasha. Dan tetapi Allah Ta'ala nak wibimi akan mereka yang kandung. Tengok pada mah. Duk bukit tabung perak. Ha, jak duk tiar perak. Tengok tu. Duduk dia tu. Bukit waris Nabi. Bajin tak bajin. Waris tak jalan agama ya. Lagi darah bukit. Tapi wib beriman. Walau tak dengar mulut Nabi sendiri beta. Tak tengok rupa Nabi. Tapi bila kecek dengan akhirat. Sekadar duduk depan. Sebab apa? Hasil kita dengar pada Rasulullah diri. Ni apa ni? Tu hai buka taufik wib kita. Kalau duduk masa dengan dia, tak sadar royak lah. Kena habis Abu Jahal. Baitillah banyak tu, luah tu, perita banyak tu, itu banyak tu. Sahabat tak kena ability. Pak ni nak klik bila, nak klik gabu. Kena juga klik gabu. Tak ada sahabat, Nabi tak kena. Pah? Sutai kata, Haza sihrum mubin. Ni sihir yang amat nyata. Tak bimbing juga. Dia kata Nabi sihir. Ah, ni tanda Tuhan tak ada taufik lagu tu lah. Nak katanya dah. Ambil kena takut, kita minta Tuhan lah. Imej Islam kita, wisuk siapa mati, siapa les rego. Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa surna bil iman, wa alukhinnal jannata mal iman, birahmatika ya arhamar rahimin. Ada lah doa buka pokok ada ke doa tu tu. Ha, tapi banyak keingat dah. Kata ingat pun juga tu lah. Hmm, baik itu. Ni jasa besar kena kepada Rasulullah SAW. Dan bagi Allah Ta'ala juga. Ha, Allah tak bagi Allah Ta'ala juga. Mana dok dah yang lain. Gapa bagi Allah Ta'ala juga? Puji. Sifat puji-puja ni bagi Allah Ta'ala juga. Tak dok yang lain dah. Walau kita puji. Kita rajin walau puji dia tu. Boroh. Walau puji gua ni comel. Walau sebut gua ni lawa. Hakikat Allah Ta'ala lah kontrol benda ni. Pah, nampak puji tu hai juga pada hakikat. Haa. Sambil berita-rata saat ni lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita ngaku dalam ucapan ni ngaku Allah Ta'ala tu satu pada buatnya. Wahdah keadaan Tuhan ni tunggal. Tunggal tu sifat so-so-so.
Tu ngaji usul dia panggil. Wahdah tu isyarat pada Tuhan satu sifat bahasa semata. Lepas tu, la syarikalah. Tuhan ni buat tak ada kosi dengan apa-apa. Tak ada kosi dengan pia-pia. Sakit demik, dan panah sejuk, kaya sesok. Semua ni buat tiap Tuhan tak ada kosi dengan siapa-siapa. Tu la syarikalah. Lepas tu, lahul mulku. Bagi Allah Ta'ala lah milik dunia dan akhirat. Ia yang punya Tuhan. Hakikat boleh panggil Tuhan Allah, Tuhan Mamak, Tuhan Mesum. Hakikat Allah Ta'ala. Kau tak dunia. Ada pun akhirat esok. Zuhir batin, Tuhan lah kalau Maliki yaumiddin. Tuhan lah Tuhan yang milik bahari balasnya. Ia sore. Tak ada orang lain. Tak dunia ada capur lagi. Ha, ni tanah ni, tanah Allah. Ni tanah siapa dia? Tanah Memoh ni. Ni tanah pitu ni, tanah jani. Boleh dia panggil ya tu jani. Pada zuhir, hakikat Allah Ta'ala. Sabit tu pada zuhir hak milik kita ni kalau makan tarah tu hebure sebab ia ada hak. Ia ada hak tu hewi dia milik zuhir. Makan tarah sedekah. Ya parah tanah. Sedekah sat ni bersapa 78. Ah tu dengar tiap penutung dah. Tolol-tolol chat ramai orang makan tarah orang. Kok tanah benda sekak kelapa tanah lapar rela canuk tinggal ni setengah. Serai tengok gimana. Banyak demo yak cerita lagu tumo tu. Kadang-kadang tunggu canuk tu jalan. Kat dia mahal ni. Setor dua setor. Tak ada. Tanah lapar otip itu sekat dengan dia itu setengah. Itu setengah lagi gimana? Kenapa tanah air sepengah air ni? Air tak apa, dia suruh belok. Hanin nak royak pas tekan gagal. Baloh masih muka. Mek demo lagi. Tapi jelah dia akan resok. Tu resok hatta klik. Hatta klik. Dia tak boleh sergua kalau dia ambil bagai demo. Sejekah. Dia parah jadi tali tekok. Tak. Dia parah sapa tujuh lapis. Sebagaimana kata hadis buat sepagat tali tekok kalung yak beramu. Pagi cari tuah nama Allah nama mino. Ya tak klik. Tak ambil dah dan oh dah basura ni yo nak palo yo. Pas palo kita tak ada dah duit demo pula dah. Tak cukup. Heret dosa kita pikul lah dah. Ada apa-apalah sambil belum sampai situ hatta lah we. Ho dah makan taro tu. Oh, tanah kita 7 lorai tu bis 10. Hotel ini sebelah ni sebelah. Ha, tu nak oya. Panok boleh apa? Kok tanah kelapa pun taruh nak mati. Tak boleh 18 juta tak padah. Enggak mengko hok demo. Tapi dia tak fikir sampai situ, mengko tak ada dengar apa tu. Hok dengar tu pun kadang-kadang jeka punya adanya hepek tapak tangih. Minta buat parik dah, sama tengah dah parik. Apa-apa parik boleh dia habis. Dulu minta sama tengah. Ada gak berlaku lagu tu pun. Kita bagi status sore buat parik dah. Ho ho. Siapa sakat tu tak ada sampai 2 tahun. Parik dia habis. Baloh yang gete dia. Ayah kamu boleh dia dulu depo. Letak dah nak dia situ. Allah, tu nak royak dah. Ah, sampai kata, dah, lahul mulku bagi Allah Ta'ala jualah. Milik. Dah, pada hakikatnya, akhirat dia, zuhir dia. Dunia ni, zuhir boleh panggil, hak mamak adalah hak besar. Sampai tu ada hak, kalau makan tarah jahat harta demo, akan balas dia akan rasa. Ah, dah. Apalagi pula, lahul mulku, wa lahul hamdu. Bagimu jua Allah. Dah, ampunnya milik puji. Tu pujinya bagimu, ya Allah Ta'ala. Tak ada, ya lah. Walau puji sama kita pun kembali kepada Allah. Nak boleh kita rajin main ngaji? Nak boleh kata kita rajin buat makan? Hakikat yang sebenar siapa dia buka mata hati? Allah Ta'ala. Puji pak dia ni klik pada Allah Ta'ala. Itu nak siapa situ tu asal ambak ke jalan. Itu dapat situ. Dan lipoh kenionya. Dan lipoh kenio. Ini kecek lagu bagi kinayah ni. Lipoh kenio. Lagu mana lipoh kenionya? Dengan mana terlalu tu hewi banyak. Siapa lipoh? Kalau air lelah-lelah biru ni lah banyak air hujan duk turun, siapa lipoh? Ada? Amin tak sikit weh, apa nama ni? Dah, air, dia mau penuh lebih cerit-cerit-cerit. Tu lipoh. Atau dia kenio Allah Ta'ala. Bui siapa lipoh? Dah, kinayuh daripada banyak sangat tu yang bui, namanya limpoh kenio. Tu dia panggil. Kalau kita ada kata lah semaya, kalau kita ada berdoa tu ada, dah kenio-kenio Allah Ta'ala. Apa beri Allah Ta'ala dia panggil? Hangat siapa lipoh? Tu kinayah daripada sangat banyak dia bui. Nah, tu Allah Ta'ala lah. Tu baik. Dengan tu nak taluk mana pula? Dengan lipah kenio. Mana lipah kenio? Dengan menjadikannya. Akan Nabi Muhammad tu lah. Tu yang orang panggil ni. Tu awis besar-besar. Nikmat. Sabit orang ni baca ke apa dah? Biaji? Biaji dah tahu sedap dah. Dia payah umur dah perah-perah-perah bunyi ingat dah. Bertanya Pak Lama tak boleh lawai lagi ni. Dia rasa orang panggil tak lawai bu lagi burung. Nengangguk banyak lagi lah. Duk ngapa baik ubuh ingat banyak dah ya di kolah air belalem bi Ismail. Tak ada nak tanya lain Pak Ismail ya tanya lagi. Pak boleh main. Bermain Pak gocoh lama ni tak ingat. Baca apa beji? Ni.
Bagi Allah Ta'ala jua puji dan lipah kenio. Sangat banyak sampai lipah riawi. Gapa nama? Dengan menjadikannya kan Allah Ta'ala. Ada. Menjadikan Allah Ta'ala dan membakitkannya ke Allah Ta'ala. Ya bakit apa? Ada. Dengan menjadikan mana menjadi pusuruh Nabi Muhammad. Dan membakitnya bakit Nabi Muhammad. Jadi pusuruh. Allah Ta'ala berlaku. Hak ni sebesar-besar ni ma'an. Ada tau. Ni lipah kenio ni. Habis tu kita kena puji sekali sehari ke apa lah. Jadi umat Nabi Muhammad. Ada tak ingat lagi dia? Pasuruh ni? Weh, duk pasal surat widah dia. Widah, widah saja tak baca. Ya, kenapa? Oh, sani. Alhamdulillah, nikmatil iman wa islam. Tu puji imeh tu. Kalau ni puji jadi umat Nabi Muhammad. Dua ayat sama dah. Kita tu hari pekat tinggi. Wih duit banyak. Wih kakak mak banyak. Gemuh molek, sayang ramah. Bukan sebenar kita lagi tu. Kalau lebih sekali, tu happy life jadi umat Nabi Muhammad. Ni hak besar sekali tu imeh kori. Ha, Fatina bunyi nak ingat. Ingat ngapang itu. Alhamdulillahillazi. Ah, ha, biar tak dah. Pak Yatir tak ingat. Fatina berah. Ha, tu nak royak beji-beji. Baca sekali sehari. Ni nikmat yang paling besar sekali ni. Kenio Allah Ta'ala wisa palipah. Wih Muhammad jadi Rasul. Akhir zamir. Gapa membawa oleh Nabi Ahmad. Umat-umat dia tu ke Allah. Tak ada dah hebat. Nabi dia tak nak kecek dah. Ah, ha, baca sekali. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku puji Muhammad. Aku puji kemung tu. Mempilih aku jadi umat Nabi Muhammad. Hingga Nabi Isa pernah minta jadi umat Nabi Muhammad. Ada kali kisah ni sepuluh sabar ke? Dah, Nabi Musa duk tengok satu bukit yang comel batu. Yak bilak, yak bilak, yak gigapak tu balik batu tak gede pecah. Pecah ada orang buat amal dalam tu. Tanya makan apa? Dia makan rezeki dengan zikir gitu ah. 400 tahun dia ada buat amal dalam batu. Dia tubik pak tu, 400 tahun dia buat amal dalam tu, datang riwayat sama banyak dengan umat Nabi Muhammad hidup malam ni sepuluh sabar. Semalam tak apa ego 20 berapa? 2 3 4 rakaat ya. Tahajud 2. Nah, sunat taubat 2, sunat hajat 2. Pakro air sikit banyak sikit 4 batok, 4 5 batok. Lebih baik comi hok ni lagi dengan dia tu ama 400 tahun dalam batu. Di situ Nabi Isa tu oh, aku minta Tuhan cinta nak jadi umat Nabi Muhammad. Sebab terlalu lipah kenio wi sangat banyak pala. Umat Nabi Muhammad buat semaya 2 rakaat lebih comi pada malaikat majri buat malaikat Jibril semaya 200 tahun. Ngak 2 rakaat umat Nabi Muhammad lebih molek hal ni lagi. Tu sah semaya pula dah. Kau sani ni sepuh sampai. Pendek kata, ada sendiri penuh minta. Aku duk le serga salah so ya. Allah Taala wa tubik. Nak kelanya bogel tak ada tancap habuk. Ada kata. Umat Nabi Muhammad buat dosa kelanya, duk zinanya kelanya. Tapi ya tobat bus serga bulu. Dengako ngak Tuhan ni kelanya bogel hei. Hidup zina tu. Nah, hidup mabuk pun suka kelanya belah. Nah, hidup mabuk. Tapi ya taubat ke apa? Tuhan semak serga dengan muda. Umat Nabi Muhammad tu pula. Nah, nak royak katanya, dosa beribu-ribu dosa. Tapi, duduk luar serga ni masuk uli. Aku ni dosa so, duduk luar serga lelek. Lepas tu, hewe tu. Ni cerita aku nak jadi umat Nabi Muhammad. Seni, sedap, debel sangat. Tapi tu habit banci dah. Tak ada dah ada. Tapi cinta nak kepada umat Nabi Muhammad. Pak kita? Allah, sahabat tu kena mujur banyak. Bacalah begin sekali-sekali. Tak ingat, belajarlah. Alhamdulillahillazi. Kholakoni. Ah, ja'alani. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bacalah betah sekali-sekali. Nah, pandai masuk dalam balas budi. Tuhan jepuk pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Adapun alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka. Kau tu doa nak boleh. Ha, nak boleh tanya hari pak napa tu beji. Tulis nama. Nai suji. Dah, apa nama isteri cikakah? Pun narut. Nai padoman. Dah, isteri nama maksunuh. Pun narut. Nai bemin, nai po'o kruta. Nai po'o mak jani, nai mawan ni. Pun narut. Oh, po'o mak tak lari. Dia tanya. Po'o mak rumah dia. Rumah. Ha, tak lari gimana tu. Ha, tu nak ayat tu. Oh tu kelebihan yang baca pula. InsyaAllah minggu depan kita buat lagi doa tu. Ingat-ingat dah. Tak ingat ramah lagi. Okey. Benar tak ingat lagi dah. Biar tu dah. Benar hamsah. Tak ada gimana benar hamsah hari ni. Okey pulut ini pagi hari. Ada tu hamsah lagi ke mana tu. Okey. Tak pun ada. Tan satah pun ada ni. Ada ni. Oh gimana dia dah. Terbaik. Habis itu. Itu yang kata lipah kenyo dengan menjadikannya kan Allah Ta'ala. Dan membakitnya ke Allah Ta'ala. Nah, bakit mana letak lah.
Dan letak siapa dia? Jadi pusuruh. Ha, Allah Ta'ala letak, apa nama? Menjadikan Nabi Muhammad Rasul lah. Membangkitkan Rasul. Jadi pusuruh. Jadi utusan Allah Ta'ala. Ha, sebagai akhir zaman. Ha, tak situ domain dia dah. Menjadikannya akan Rasul. Membangkitkannya akan Rasul. Bangkit jadi pesuruh. Ha, utusan Tuhan akhir zaman. Anak akibun. Nah, ala nabiyan min ba'di. Aku nabi akhir zaman, tak ada ada nabi pada tu. Mana dalilnya hak tu yang sebut dalam Al-Quran? Ha, ni kena semua lalah panjang. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ya wa alaihim. Alaihim dah. Ha, tu kena alaihim tu. Kita kena korang kita tak tepi alaihim. Ha, kita tengoklah surah ke apa ni? Surah jemaah. Ha, kita tengok suka dekat kata alaihim dan alaihum. Hak kenanya alaihim. Ha dah. Alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ha dah. Bawal hikmah. Ha tu kita mari tafsir semula lah. Ha, takut tak ada lagi dua buah lagi ni. Yes, sebelah lebih banyak dah. Ha, sekat tu dulu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bermula dalil yang menunjuk atas istina Allah daripada tiap-tiap barang yang lainnya lain pada Allah dan iftikar tiap-tiap barang yang lainnya lain pada Allah Taala kepadanya kepada Allah Taala, yaitu firman Allah Taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul wallahu huwal ghaniyyul majid. Ha dah. Jadi nak royak kata kita duk ngaji gapo ni weh? Ha, duk ngaji sifat istighna, istighna dengan sifat ihtiqar. Lepas daripada 20 sifat wujud ideal bako, dia bagi tu bepak. Sifat nafsiyah ada 10. Sifat salbiyah ada 5. Sifat ma'ani ada 7. Sifat ma'nawiyah ada 7. Semuanya jadi 20. Dalam 20 ni, dia bagi pula istighna dengan iftikar. Istighna ni berapa sebelah kita ngaji lepas dah. Wujud, idan, bakar, mukhalafah. Qiyamu ta'ala binafsi. Wahdaniyah yang duduk dalam iftikar. Lepas tu sama bahasa kalam. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Tiga di maknawiyah, tiga di ma'ani, jadi ni. Nah, lepas tu empat pada sifat salbiyah, jadi jadi sebelah. Lepas satu daripada sifat nafsiyah. Jadi 10. Satu pada sifat nafsiyah, so jadi sebelah. Ni nama kaya tu kaya. Kelima kaya Tuhan dengan kita, dia royak semua dah. Kaya Tuhan ni daripada. Kaya kita ni dengan. Ha, jangan duduk tukar dua tu. Habis kena-kena dia kata, oh Tuhan, ya kaya. Engkau langit bumi, hak dia belakang, dengan ada hak ni, ya kaya. Silap tu. Langit bumi sungguh benda hak dia buat. Tapi bukan kaya, dengan ada langit bumi ni. Kalau langit bumi ni tak ada, sesak Tuhan. Kena kata daripada. Daripada mana lepas? Lepas pada subuh-subuh, Tuhan tidak berhajat. Dengan apa-apa pun tak berhajat. Sampai itulah tak boleh Tuhan pergi duduk di atas arah. Arti kalau pergi Tuhan duduk atas arah, Tuhan berhajat pada tempat di arah. Arti Tuhan tak kaya juga. Ah, dia mau kata Tuhan kece Ar-Rahmanul Alal Asistawa. Itu dia tak ada royak duduk. Dia royak tertinggi. Pas tertinggi itu makna tubik banyak pula. Tinggi dengan mana retoh, tinggi dengan mana kuasa. Tinggi dengan mana? Tinggi dengan mana? Kontrol. Dengan Rabbil Alamin. Pasal lagi salah, tinggi patut layak ngazak dia. Lagu mana hakikat tinggi tu serah kepada dia, tak pandai nak gaji dah. Tu salah. Tak kita main tinggi boleh tunjuk tinggi duduk. Ha, tu nak jatuh agama tu. Banyaklah ni duk main ayat ni dah. Kita tak pandai baik tak sama main lah. Nah, orang okay, ayat lagi kau lain kita pergi pitah duk pula sampai boleh tunjuk boleh nampak. Ha, tu nak ayat. Siapa tanya itu hidup mana? Ha, aku duk mengaji tu hai tidak di mana tepat. Ha, mungkin salah tu.
Tiap-tiap ada kena ambil tepat. Tiap-tiap ada kena ambil tepat. Patutnya kena ada tepat. Betul. Kau Tuhan ada. Kau Tuhan tak ada. Dia tak ada. Apa ada mana tepat? Tak ada tepat. Tak ada tepat. Arti Tuhan tak ada. Dia silap. Tiap-tiap yang ada mengambil tepat. Yang ada yang baru. Yang ada yang koding. Tak ada tepat lah. Namun dia tak serupa dah. Ada dia tak ada mula. Ada dia tak hilang. Ada dia tak serupa dengan makhluk. Tiga tu ada dah. Tu kena molek benar. Tidak bakal demo lah. Kena kemah molek dah. Tu. Pagi pergi atas tiap-tiap yang ada mengambil tepat. Kena benda yang baru. Dah. Tiap-tiap benda koding mengambil tepat. Tu salah dulu lah. Tak boleh tanya lagu tu. Sebab tu hari ni. Inna Allah la makan wala zaman. So, yang keduanya nak dikatakan kutuhan ni pula, kena sifat dengan istiqah. Wajah ni semua belum masuk kita. Nah, takut kita mari besar canya jadi orang tua nak masuk ke kubur. Lah. Tak pandai lagi istiqna dengan istiqah. Apa ada apa? Duit banyak, tamnen tinggi. Nah, saya ramah. Takulah, tapi gapak istiqah, gapak istiqna. Numeru, cing-cing. Mulawak lagu perempuan lah, makcik. Tu. Tuhai tu nama bagi, nama bagi, nama bagi zat Allah Ta'ala yang nama Allah. Tu Tuhai. Dah, ada pengkutuhan ni tu sifat wujud ide bapa. Tu kutuhan ni. Pas bagi tu bit dua, nak boleh kata Tuhai tu terkaya pada subah-subi, dia ada belah sifat. Dah kata pula segala benda tak lepas dengan dia, dia ada sembilan sifat. Tu asal pokok. Paya bagi tu bit cocah-cocah, dia ada lagi lah tu. Ha tu. Tu dinama iftina, iftikot. Pas sifat iftikot ni sifat hamba. Hari ni boleh kata sifat hamba. Diri berhajat tu. Bukan tu. He. Diri berhajat tu. Ha, diri kita berhajat kepada Allah tu. Allah kena bersifat dengan semilih. Yang pertama. Wahdaniyah. Yang kedua. Yang kedua kudrah. Yang tiga. Iradah. Yang keempat. Ilmu. Yang kelima. Hayat. Lepas tu tiga lagi. Empat lagi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Tu iftiqah. Ada sembilan ni, segala benda tak lepas dari Allah. Walaupun kafir tak mengaku Tuhan Allah. Walaupun kafir mana-mana tak percaya dengan Allah. Tapi tak lepas juga dengan Allah. Sebab apa? Nak ada dia, siapa we ada. Dah sakit dia, siapa we sakit. Mati dia, siapa we mati. Kenyir dia, siapa we kenyir. Lapar dia, siapa we lapar. Hilir sakit dia, siapa we hilir. Sampai tak lepas dengan Allah. Walaupun tak semua Tuhan pun. Atau iftiqor orang panggil. Kena ada sembilan sifat tu dah. Atau kita ngaji belakang dah tu. Lepas tu musonih bimbe. Takut dia waktu beristiqna iftiqor. Dalih tak ada oleh Kro'el. Dalih tak ada oleh Kro'el. Lalu tu yau carilah. Satu ayat yang sakut saya dengar. Ayat tanda menunjuk Tuhan terkaya. Dan Tuhan ni segala kandung tak lepas dengan dia. Dan luar ada sepotong ayat yang kita ngaji hari ni. Baik dah. Lalu yang tanya. Bermula dalih yang menunjuk atas istiqna Allah. Gapo nama daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dah, tak lepas dengan dia. Dan iftiqah itu tiap-tiap barang yang lain kepadanya, kepada Allah. Mana tak lepas, mana berhajat pada Allah. Tu makna istiqna. Makna istiqah. Pasal lagi nak beri kata, kaya Tuhan ni, sedia kala. Kaya kita ni dengan terimihak kaya. Kaya dengan nego. Tu nebel kelapa pasir kaya. Kaya dengan kebun kelapa. Bejik daripada keluar, kaya. Kaya dengan tanah itu. Ya kaya kita sana dengan semua-semua. Habis kaya kita ya temu sesak. Habis dah waiting, habis dah. Dek. Kaya tu hai, ya tak temu dengan tak kaya dah. Sebab kaya ya asal lagi. Rina mul mutlak. Ada makhluk ni, tak ada makhluk ni, senantiasa tu hai tu kaya dah. Jangan kata makhluk ni, dia kaya dengan sabihan. Yang ni. Tak ada makhluk ni, tak ada alam. Allah kaya dah. Tanda suara habuk kita, bukit buka, langit, matahari. Tuhan sifat dengan kaya dah. Sampai kaya Tuhan, dah. Orang panggil gina mul mutlak, semata-mata kaya. Lepas kaya dia, sedia kala. Ada tak ada makhluk, ia kaya dah. Itu nampak dah, makcik dia? Itu bak akidah, lepas kita pergi pula. Sikit-sikit pun tak apalah, kita faham. Baik. Lalu ia kata, ambil dalil lah. Seperti firman Allah Ta'ala. Ya ayuhan nasu, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ghaniyyilah ghaniyya. Ghaniyyul hamid. Dah jadi penama ni. Khobar lamun wa. Dah khobar yatamu. Dah huwa tu mutada. Ghaniyyul tabamu yatamu. Al-majidu. Khobar yatamu. Baca ngebaris ghaniyyul lah dah. Jadi mutada yatamu. Dia panggil huwa tu. Al-majidu tu. Khobar yatamu.
Atau dikatakan Al-Majidu tu erat jadi sifat bagi Al-Ghaniyu. Yang kaya, lagi pula yang terpuji. Boleh juga nak tak sifat apa? Ha, terbaik, tengok mana dia. Artinya, segala manusia. Hei, segala manusia. Ni masuk bini, kapir. Orang berimeh masuk bini, dia sebut, ya ayyuhan nasu. Masuk bini selalu dah. Tak kira Islam, tak kira kapir lah. Masuk bini. Ha, ayat semacam ni, turun di Mekah lah ayat ni. Dia kata, ya ayyuhan nasu, hei segala manusia. Bermula sekalian kamu itu. Kamu tu kena pada manusia lah. Ha, nak keluar benar-benar tu. Sekalian kamu itu berkandak. Ha, berkandak sini bukan atas berhajak. Kita dah nak tu dah. Berkandak sini mana tak lepas. Ha, sabit dia masuk lebih kapir tak kapir tu. Orang mukmin pun. Kalau kira mari. Masuk pun berkandak sini orang kapir tak nak kandak dengan tu. Hei. Ha, ni iftikak tu. Tu dalam iftikak tu. Orang kafir tak ada nak ngatuh royak ke apa. Ya tak sengah tu. Apa-apa tu yang kacak orang berkanak juga. Berkanak mana tak lepas. Walau tak biasa semut tamu tu sekali habuk. Mayat tu jauh tak kajak semut tu. Royak orang kafir. Tapi tak lepas dengan Allah. Tu berkanak ke mana tak lepas. Nah, sakit dia, segar dia, mati dia, hidup dia, kenyir dia, lapar dia, panah dia, sejuk dia, janguk dia, comel dia, nikah dia, cara-cara dia. Semua tu tak lepas tu. Lah kalau tu. Itu mana antumul fukara. Berkandak sini maknanya tak lepas. Ha, dah. Tak lepas kepada Allah Ta'ala. Ha, tak lepas ke mana? Dah. Tak, berkandak mana tak lepas. Ha, kita ni tak lepas lagi, berhajak lagi. Ha, terbaik. Dan bermula Allah Ta'ala itu. Dah. Iyalah Tuhan yang maha kaya. Ha, maksud kaya sini, kaya ghinamul mutlak. Semata-mata kaya. Ada tak ada makhluk ni, Allah Ta'ala kaya. Sabit tu kaya Tuhan, ya goyak dalam ayat lain. Wallahu la ghaniyyun 'anil 'alamin. Oh ni tak ada royak. Nah, wallahu la ghaniyyun 'anil 'alamin bermula Allah Taala terkaya daripada tiap-tiap segala alam. Ah tu daripada tu. Daripada mana lepas? Ah lepas pada subuh-subuh tu tak berhajat. Tu kaya dia. Kita ni kaya banyak mana pun berhajat nak tak beradu. Kata Pak Utin nak 5. Rumah Selapih nak 2. Bini sore nak dua tu pun bini tolak bintawi. Ha, tu apa kita dah ajak semua. Baik dah. Apa lagi kalau tak ada. Tak ada pun nak lagi lah bini pun. Eh, tapi tak sih lagi lah. Oh, lepas Papa Usul sampai tak kajak kan nak nak sore dia pun dah. Ha, tu nak rayak. Ha, tu nak rayak katanya. Tu makna kaya tu hai rina mul mutlak. Kaya tu hai ni dia panggil daripada. Kaya kita ni dengan. Ha, tu nak hurai banyak sini. Malaysia ni. Takut tak pehek. Ha, takut tak payah nyanyi kita lah dah. Sama kelima kaya belakang, tapi kaya kita dengan kebun getah. Kaya kita dengan jadi cikgu. Kaya kita dengan tanah pitu. Kaya tu hai, daripada lepas pada subuh-subuh. Ha, paling mata, tu hai pahlit nahai. Kalih, lit nahai tu berhajak pada tempat ke tu? Kalih panggil tu hai. Ha, lagi berhajak ke apa-apa hajak pun kalih panggil tu hai. Ha, sebab tu ya lepas tu subuh-subuh. Lagi pulaknya, yang maha kaya, lagi pulak mempunyai kepujian. Ha, kalau kita tengok makna tu nak jadi khabar tu dah. Kita ada royak jam dah. Ha, Tuhan tu maha kaya, lagi pula Al-Majidu, lagi pula mempunyai kepujian. Kau kata saat ni lah. Tiap-tiap sifat menunjuk hak molek, sebut benda baik, Tuhan lah ampunya kepujian. Duk kata nak-nak kali, lepas maya, ngorik. Lepas kalau dia pergi Mekah kak, ingat mana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mu la syarika lak. Ha tu ada dah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Ha sesungguhnya engkau amat terpuji. Kita nak kata tu. Nah, la syarika lak tak ada kosih apa-apa. Membuat sutet dunia akhirat sakit demi kenyal lapar mu sore tu he. Malaikat orang kafir musyrikin ya tasbih dah apa dah. Talbiyah ya illa syarika lak. Molek dah yang kata mung Tuhan amat puji, mung Tuhan milik segala dunia, akhirat, mung pula tak ada kosi dengan siapa dia lah syarikalah. Dek, aku mari dah, aku sapa dah seruai mung ya Allah. Aku menyahuti ku untuk di Baitillah mudah, untuk jalan tanah Mekah mudah. Tapi semua mung tak ada kosi dengan dia membuat, illa syarikalah mereka tak kau ni ya. Dia lagi selid dia. Tak kau ni ya, ya lain dah. Dah tu illa syarikalah. Ya tambah kuat kafir musyrikin, talbiyah ya tak boleh belakang illa syarikalah. Kalau temu tu cefok ni, nak tengok, nak takut surat-surat yang ada. Dan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Innal hamda wan ni'mata la kawal muk la syarika la. Itu orang kita ada tahbiah. Dia tambah dia apa? Illa syarika la.
Ha, sikit lagi dia tambah. Tu orang panggil musik, bukan tak tahu lah. Dia tahu lah, lanyi beti. Lanyi boleh. Ada kata tu dah depan sikit. Cuma dia labu apa. Ha, tino tu tawah malam, yate tu tawah tengah hari tu. Lili metilah belakang. Ada Allah tu hewi nampak lagu tu. Dia terlalu pakai baju lagu ni, dosa tak habis lekat baju. Dia kena kelanyi, tak lekat mana. Ha, sedap ngitar lah pok. Nak wayak weh. Pajang jangok apa tu. Ha, dia nak wayak jahat-jahat dia tu dek. Belum Nabi kuasa kotom kau. Tak lagu tu. Tahun yang sebelah, tahun yang sembilan tu lah baru Nabi boleh kuasa. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ha, tu ayat tu saya nak lagi baca. Puak kafir tu duduk bawah. Puak kafir duduk di tanah rek. Dengan ayat ni, hamak ni selalu dah. Sambil ahli tu gaduh pergi baca ayat. Surah Bara'ah ni tak baca bismillah. Gaduh sangat nak hamak orang kafir. Sambil tak ada ke surah tu sah tu. Surah Bara'ah. Pasal lagi dengan surah kan pasal lagi? Surah Ba'ra asal pasal lagi? Dia nama dua surah tu. Ah, surah Taubat sah lagi. Behing dah. Surah Taubat pun panggil. Surah Bara'ah pun panggil. Ah, tu dia antara dah. Ah, tu baiklah. Nah, lepas tu siapa dia pergi baca oleh semayah dah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah banyak. Tapi kalau kita baca waktu subuh dengan waktu ngorik. Kaki bejeng Allah wah kaki kaki kanan. Kaki kiri Allah wah putih kaki kanan pun duduk tak yakin. Lagi tak boleh 10 kali jangan duduk nikah. Kalau suku pula. Ya tambah pula 10 kebajikan pula dah. Ah, bisik pula kita lah kaki kiri wah putih kaki kanan. Duduk pun tak yakin lah duduk tawaruk tu. Ah, besok 10 kali baru Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali tak apa dah. Tapi kalau membaca 7 kali mungkin mati tengah malam. Serga. Baca lah pas subuh 7 kali mati tengah hari serga. Supaya dengar Allahumma anta rabbi. Tapi Allahumma anta rabbi banyak. Kau ni 7 kali pas surah ni. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Dua dah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Pak. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Oh, lepas ngorek. Kalau seumur tak apa lah. Mati malam tengah tidur. Serga duduk nanti siar. Lepas subuh baca pula. Mati tengah hari. Serga duduk terima siar. Supaya Allahumma antar lebih juga. Tapi orang tanya. Baca 3 pun tak ada apa. Dah minta selamat pada dengan kau. Dah. Abel lepas pada tu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Haa deh, tu nak wayak kata, ya ada duduk dalam tu. Tapi kalau kita baca kubur, suku pula. Lalu kuat kubur, kita amal betul anak dah. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iya'lah. La ilaha illallah wa daulah syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Lepas tu, wa huwa ala lalu. Haa, hak ni dia tambah kena. Biadihil khayt, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah satu sikit ya. Ah, dia tambah waktu sikit, boleh 3 juta. Kalau pergi kubur, baca kau tengah jalan ya, tak apa dah. Mana ada 3 juta? 1 juta boleh pahala, 1 juta apung dosa, 1 juta akak darjat. Kita tambah situ sikit, apa suruh ni sama tadi. La ilaha illallah wa daulah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Lepas tu, wa huwa hayyula yamutu biyadil khayr, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah waktu sikit ya. Ah, tak mahu situ sikit. Tak mahu becing semua tu. Boleh 3 juta. Pada malam raya pun tu juga. Pagi raya kita lagi semayang raya haji baik, raya kosa baik. We boleh 300. Hadiah kepada orang mati le kubur. Menjadi cahaya yang dirapa le kubur. Cerah. Lepas tu kita mati. Pak cahaya yang kita baca saat ni, klik main kita pula. Itu adalah kita. Tak silap jamu fawaid apa. Saya dah udah bayar. Jadi ketika ni so banyak perkara yang labur. Abah banyak perkara. Pakai kakak dah nung manau pun sedap. Pesak pun sedap. Samruk pun sedap. Sedap habis. Sing esok kata sedap. Dia kes layar ke tu? Oh ni beli kes layar tu buat pesak. Dah alah. Buat pesak tu kes layar tu. Mek mana nak? Allah tengok tu. Dia kena ikan kakak. Dia jiwa nak yang ada. Oh. Anak selayar ni buat pesak. Suai duit belana. Tak ada lenah weh. Tak ada lenah tu. Buat boleh tak sedap nak. Bukan dia sah dia. Eh, gebuh buat saya gelugu isnis eh. Buat garis. Kicau orang tak. Boleh tiga. Boleh tiga tu. Hmm, dah. Ha, tu baik. Ha, lalu tengok pula atas. Sebab pun, ada pula ulama bahan. Tuhan tu maha kaya lagi mempunyai kupujiye. Kenapa awak tak, awak mari kupujiye pula? Ya gini. Kadang-kadang kita manusia ni kaya ke betul. Kadang-kadang kita manusia ni kaya, saya. Orang susah nak makan dia, susah. Orang butuh duit dia, orang tak ada, dia tak ada duit. Kok sejik, kok berapa, saya nak duit. Rumah dia tak, dia nak makan berapa. Dah, derma dia, tak senang makan diri dia, saya. Habis orang kita kaya-kaya, dia pupik.
Tuhan kaya ni maha puji. Kape tak sembah dia, dia bagi. Allah, marah sungguh-sungguh. Orang tak semaya mabuk ketung dia bagi. Kita ni tak nak semaya tu, Allah semaya dan pada nak kejak dah. Kadang-kadang lebih orang tak semaya lagi dah. Apa kaya dia memang ada semaya. Biar kamu dah cerita semua, ada orang tua kata, aku ni tak maya kalau kita nampak pahala tak golek dia tu. Oh, yang nyokai cakap, kita tak maya tu. Umur 80 lebih. Oh, sungguh ni bukan cerita dongeng tak. Dia kata, kau tak maya lah, nampak cik tak maya. Hari ni, selagi pahala tak nampak golek pohonnya, kamu tak maya. Oh, ada tu biar sungguh, bukan duk lawan dah. Orang sungguh tu, tua dah. Saya kata, mata hati ya. Dia tu tengok orang semaya, tak nampak kaya serebu. Oh, padahal dia fikir lagu tu. Ya dunia ni ya bukan tempat ke manusia mu'min dah. Sampai Sayyidina Umar ya tengok Nabi duduk tidur tak lepas tamat. Bangun pak nampak jalur pun kita tidur tak kecuk eh. Ke mana bela? Nampak ya jalur-jalur belakang. Lah ni tak apa. Kak ada mozek pak seni tak ada dapat jalur dah. Berkali orang hanya kita, hanya tika tak erti dah lah ni berkali. Ada dia buat dah. Duduk tidur tak kecuk tu belakang dulu pada dia kan. Lah ni yang kedai best kata rosak don. Pada putih terasa. Dulu waktu belakangnya nak apa lain. Pak Nabi kita nampak kita. Paya tengok kosing Abdullah duk mai bengah. Baju yang betapa. Tiga pak cahaya merah putih star kelabu hitam. Duk pakai baju kosing dengan Abdullah. Saya nak Umar teriak. Teriak lalu Nabi tanya mu teriak apa Umar? Aku teriak ya Rasulullah, aku tak boleh tengok anakmu ni orang nomor satu dalam makhluk Tuhan kasih. Tapi duk pakai betapa-tapa. Mu ni orang nomor satu dalam makhluk. Nak serga lebih mu lagi. Tapi membangun pada tidur, aku pernah tengok bekas namanya tamah penuh di atas belakang. Aku tak boleh tengok orang nombor satu kekasih Allah Ta'ala. Nabi jawab ini. Hei Umar, mu tak yakin lagi kau akhirat. Yakin dah Rasulullah, tapi mari kelih kali itu. Yakin dah. Nabi kata, orang kafir yang dunia tak ada negeri di akhirat. Habis mewah-mewah gila. Dia bukan tempat Islam mewah, sehingga kena orang kafir. Sebab Nabi jawab, orang kafir ni orang yang tak ada negeri di sana. Tak ada kampung. Hari ini boleh Pak Omak kata tak ada kampung. Tak ada kampung sungguh-sungguh. Kampung di mana? Kita ni Raudhatul Riyadil Jannah. Kampung kita kampung. Nah, kampung serga. Oh, ni tadi dia ada kampung. Dia sebut dia mewah. Ni kita tanya hari nak basah, dia tak. Kalau kita nak galik-galik ngorik ke apa, tak boleh kita ngorik. Dia tak ada apa. Dah kopi panggelak-panggelak, dia tak ada semayat pun. Sudah sungguh, dia duduk bukan tempat. Bukan tempat dia susah. Kita susah. Dia ni ada court case. Ada jalan naik undang-undang ni, tak boleh ni, boleh ni, tak boleh. Ya, apakah boleh telok dia ni? Haa, sampai Nabi kata, ada gapa rumah sini tempat orang kapi. Akhirat, eh, apa nama? Tak ada rumah bagi orang kapi. Dunia melalui ke dia lah. Rumah yakin dah, tapi Nabi jawab lagu tu lah. Haa, sampai kita tak dunia ni kok, eh, bukan tempat seni. Seni di akhirat. Akhirat tak sakit pas bila-bila. Akhirat seni selama-lama. Akhirat serenok selama-lama. Dunia ni kalau seni, tu mungkin sakit. Nak kata banyak mana orang yang kaya. Ya senok hartawan banyak. Tapi duk bucu ya macam mana ni. Makan patah tu patah ni. Ada-ada tak boleh nak kecek. Ada kecek. Allah Allah. Apa nasi. Allah Allah. Mulut ya iya. Aku tahu belana. Bapa tu. Ya bukan tempat ya seni sini. Seni akhirat. Habis tu lucu. Kita tak buat amal atas dunia. Rugi ya. Sebab dunia bukan tempat seni tak. Haa. Seni waro sedap sama jawa. La ibun wa lahun dah. Haa. Itu di antara. Habis itu. Haa. Sambil ya aku puji ya sini tu. Ulama kata lagi, sebab tu hei, yo kaya dia ni, yo boroh. Tak ada kira to'ak, maya tak semaya, yo bagilah apa-apa. Bukit orang kafir lebih pada kita orang selera lagi. Ha, habis itu. Ketahui olehmu, bahwasanya sifat yang wajib bagi segala rasul, dah, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia, dah, akan segala sifat rasul lah, dan mengenal saat itu dengan tafsir. Ah, dengan tafsir curai satu-satu banyak mana? Ialah adanya pak karo dah. Ah, tiga sifat dua. Ada kata pak. Kalau ni ia tak ada bila atau fatonah ni, kerana fatonah ia masuk dalam tabligh dah. Orang nak menyampai ia kena orang cerdik, bukan orang bodoh, ia masuk dalam tu dah. Hak bila pak sifat tu ia bila suku tabligh dengan fatonah. Ah, tu lagu mana cara huraian lagi tu kita sama semula pula dah. Ah, takut ada sebuah lagi ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula makna muqaranah yang hakikiyah. Di sini dah. Kita cara dah baru ni.
Lepas selesai cara syarat bagi sah takbir ada 21. Dengar dah lah deh. Allahu Akbar panjang bo pun tak alih. Allahu Akbar. Tak sah. Panjang alih pun tak sah. Allah pun tak sah. Gibranok tubik domi hawaw deh. Tubik arah waw. Allahu Akbar. Tak sah juga. Atau kita tubik waw sama tengok. Allahu Akbar. Atau nak jadi belakang lah tu. Pasal lagi tak ada tasdik. Allahu Akbar pun tak sah juga. Ah deh, pak kita semua takbir tu kena we dengar. Allahu Akbar. Kalau Allah kebab, tak leh. Ya putus sama tengok. Atau bila Allah saja lain. Allah. Babas maye. Atu tak sah sebab kebab tak dengar. Atu syarat kita ngaji dah deh. Apa tu dalam belum daripada takbir yang kata kena we tahu ada dua. Istidrar urfiyah. Istidrar hakikiyah. Hak dalam takbir mukarono urfiyah, mukarono hakikiyah. Kalau kita musolli tak musol lagi, mukarono tauziiyah. Hak lain ni tak ada baik. Ha deh. Gapo istidrar hakikiyah? Gapo istidrar urfiyah? Bila dah baru ni. Sekali kita lalu lagi. Istidrar urfiyah ni kita duduk di jadah tu ingat kata nak saya. Belalah tak nampak rupa semaya pun. Tak apa dah. Dia masuk dalam sunat dah. Menututi hadir. Orang panggil istidak tu. Bak duduk di jadah. Ingat kata ku nak semaya. Pahala dah. Pahala nombor dua pula. Istidak hakikiyah. Hak ni kena nampak. Duduk di jadah. Pop. Nampak lah sekali gu. Rupa semaya tu pun cik sup. Daripada takbir siapa salah. Ah, tu satu masa. Payah hak tu payah kita ambil orang sana. Pak di jadah ingat kata nak semaya tak apa dah. Maksud dia kata istidrar urfiyah. Nama padahal panggil leuru, nama kata hadir dah lagu tu. Pas dua pula. Sama tak nak masuk tak kita dah. Yang keduanya mukarana. Mukarana ni yang duduk letak kebe. Istidrar ni belum ada tak kebe. Belum pada usalli saat ni kalau nak usalli. Hak ni mukarana duduk dia letak kebe. Ya asal juga panggil ada tiga. Mukarana urfiyah, mukarana tauziiyah, mukarana kamaliyah. Tapi le kita ni yang potong tubik tak ada buah kamaliyah. Ya tanda bubuh urfiyah, ya tanda bubuh apa nama ni tauziyah, ya pakai bubuh mukarana hakikiyah. Ha mukarana skoti orang panggil. Ha gapo mukarana menyertai sekali Allahu Akbar. Di dalam ambil pada a siapa kebak kalau semaya zuhur tadi aku semaya saja aku semaya fardu zuhur tak tu. Nak widuk dalam tu tu. Ada pun 4 rakaat makmumkan Allah tak apa luar pagar pun. Nak widuk dalam tu tu pergi mukarana menyertai niat kita di dalam takbir. Juzuk takbir pada alis sampai takbat nak wi ada kalau semaya fardu supaya zuhur tadi. Qasah aku semaya. Ta'arud fardu, ta'yin zuhur. Ha kena wi ada kalau kebat lebih gi kebat dah zuhur duduk belakang tu tak sah. Tu mukarana nak menyertai. Pas mukarana hak sengerti nak wi ada belaka niat dalam tu. Daripada A sampai ke B, tak siwi kosong. Ada pun urfiyah ni, tak ada pun jatuh niat, duduk di mana-mana. Allah, saja ku semaya, perduhu. Kebak tak ada gapa dah. Soh, itu nama mukarana urfiyah. Ha, panggil lihat orang ramah masuk atau menyertai dalam lagu tu. Hakikat soh, eh. Ha, kita duduk, kita pakai jihau kata tu, kita tu. Jihau mukarana urfiyah, orang panggil. Ha, kena jihau tu. Dia semaya yang munduk mukarana, gapa weh? Tak tahu, tak tahu. Aku panas maya ya. Tak leh tak menghabisi orang panggil. Mu naik kereta je apa tak tahu, ai susu kau Mazda, kau mi suri cik, teruk lah orang panggil. Kereta dah hari-hari, tak kena jiho. Ni maya hari tak kena muka rono ho mana. Payah bagi pula muka rono ni untuk orang tu pula hang nak tengok je tahu lagi tak pula. Ah tu royak jalan mula-mula dulu. Untuk ambil bahan mudah-mudah deh. Ah terbaik hon nego pun nego dah ni. Beda tengah-tengah dia agak sikit tu. Muka rono mana menyertai sekali. Oh, dia orang panggil mukarana urfiyah juga. Mana orang panggil menyertai cara panggil dia ramah. Dan letak kebik asal pak kebak nak jatuh kosak tak roh tak yin. Ikut jatuh di mana-mana pun. Ada dah hekel tak ada apa dah. Pak kita pakai jihad tu pada tu. Ha. Ah tu kita habis cara hurai mulut kita dah kita pula. Habis. Lalu atas sini. Bermula makna mukarana yang hakikiyah. Ha urfiyah kita ngaji dah. Dah, iaitu mukarana yang hakikiyah ni bahawa di mukarana. Di mukarana mana disertai. Tu lorak kita lagi. Balik jawi so lagi. Sekali. Ha, disertai mana sekali.
Ada. Artinya, arti diserta tu mukarana. Diserta mana disekalikan segala niat. Nah, yang istidak akan dia akan niat dengan tafsir. Ha, tafsir ni, hak kita nampak tadi kan. Mak kita duduk di jadah hak atau istidak hakikiah tu, nak we nampak lah rupa semaya. Apa tu di dalam kita niat semaya, nah, hak kita kena we, orang panggil ya, dilalah intizan. Mana ketika kata kita takbir tu masuk rupa 12 dalam tu. Ah, masuk dalam tu. Hak we hak kosak sungguh, kosak taruk tak ying. Tak ada we nampak, tak ada nak kosak hak nung, hak nung. Cuma hak nung we nampak orang panggil. Ah, deh. Lalu tu yang katanya apa nama ditafsir, apa nama ni istidak dengan segala juzuk takbirnya. Ah, takbir mana? Takbir Allahu Akbar lah. Nah, juzuk takbirnya takbir sore. Yang ambil mana? Daripada awalnya awal juzuk. Awal juzuk takbir hingga akhirnya akhir takbir. Jadi mulai orang panggil juzuk takbir mulai pada a. Ah, sudi kebar. Halak celah tu lah. Dah. Kita saat ni tu. Kena apa nama ni. Kena pergi hadis itu. Dengan cara hakiki. Lagu mana hakiki? Tak sewi tu pun. Dah habis. Aku. Allah. Dah. Semaya. Aku semaya. Dah. Lepas tu kebat. Fardu zuhur. Tu nak ayat katanya. Tak sewi kosong. Wi ada. Ya tauziiyah tu. Ya heceh sosok. Aku. Allah tu dia panggil. Apa nama ni. Tak aku semaya. Nah, Allah orang panggil paman fardu kebat tu zuhur. Dia tak boleh lucu dah dia kena wih hati-hati suka lah kau. Hak hakiki Yasin ni nak wih ada ya. Tak sewi kosong dalam bak niat. Allahu akbar, nak wih ada jatuh kosak layut dia ni, nak wih ada jatuh dalam tu. Tak sewi kosong. Ada pun urfiyah tak apa. Masuk di Allah, masuk situ dah kosak tak ruk tayin. Akbar tu tak ada apa dah. Tak apa tu urfiyah. Hak hakikiah tu nak wih nampak habis, nak wih masuk lah kau. Jok pada awal ah sampai kak akhir kebak roh. Wi ada jatuh niat dalam itu kosak taruh tak ye. Tak sini kosong je. Cuma je bukan je hati payah. Payah pun kalau kita boleh sekat tu mulai benar. Bagaimana? Kalau kita boleh wi ada belakang. Allahu Akbar. Jok di Allah pun ada hadir juga. Dah. Di akbar pun ada hadir juga. Tak kosong. Tu gaya pihak ni masuk letak apa? Mukaranah hakikiyah. Allah tu 14 harokat. Boleh 14 harokat. 7 halik. Segi pekoh mah. Allahu Akbar. Kalau main lepik kali motor ke jual ikan lah lah. Anjir biar duduk panggil tu. Apa tak kebe? Be'e tu ime. Tak masuk kau sak taruk tayang dia. Ya belah, pak belah, pak belah. Dia supaya tengah tik juga. Kau tu kaya perimak nafi. La ilah, pak belah. Siapa kata gugur 4,000 rosa Malaysia. Abik lama-lama wi ada tek ngatik sekali pihak panjang. 4,000 dosa. Pas 4,000 dosa tu, sobat kita tanya, pas kalau kita dosa tak ada, ya Rasulullah, apa dosa mekmu ayahmu? Pas kata ketika ayahku, aku tak ada dosa dah, ya Allah, apa keluarga pula? Woi warahmu pupu dua pupu mu pula? Pas sekiranya pupu dua pupu tak ada dosa dah, ya Allah, apa jirai pula? 40 tanggung. Habis kena panjang sikit ngatik lama, tek jarak sekali. Dekat, kalau nyakit lelah belah lah, takut ada nyamuk. Lelah tak boleh main, panjang-panjang, tak ada kau tu. Nama tanya, nama sakit, nama sakit. Biar tu tak. Masa bawa lah, lelah kuat-kuat, ya habis kau tu, ya habis. Nama ada baik. Tu. Kau dah sedap-sedap, nyamuk sedap-sedap boleh lah. Biar ada lama sekali. Jatuh kena apa dosa, 4,000 dosa, ulu. Ngana sungguh lah, belok. Tu hadis doa yang ada tu, kaya panggil dah. Tu habis itu so. Dan mukoronoh yan urfiyah. Yaitu mukaranah urfiyah lagu mana? Bahawa di mukaranah menyertailah akan bagai yang istidak. Bagai yang situ kena pada rukun 13 itulah ayat dulu tu. Nah, hak istidak hakikiyah nampak lah tu. Hak istidak urfiyah tu nampak kali lalu tak apa dah. Ingat nak semaya tak apa dah. Tu bagai yang situ nak rukun semaya lah. Bagai yang istidak akan bagai dengan ijmali atas jalan bolong. Bila tadi duk di dadah ingat nak senaya tak apa dah ni. Kau tadi nak nampak sosok bejai. Dok takbir siapa salah tu nama istidrak hakikiyah. Gulawe dia mukaranah hakikiyah. Kau ni istidrak urfiyah, gulawe dia mukaranah urfiyah. Dah, baik. Dengan ijma. Dan lagi pulaknya, dah, kita istidrak sana itu dengan satu.
Ada di muka rono. Taluk situ. Di muka rono saat ini dengan satu juzuk daripada segala juzuk takbir yang dilapir. Tak ada apa. We ada jatuh niat. Allahu akbar. Di kebak ada apa dah? Dari Allah saja aku semaya pada zuhur. Apa salah? Tu nama muka rono urfiyah. Waktu ramah kita nak pakai sekali. Nah, ada puisi dak tu kita duduk di semaya, ingat nak semaya tak apa dah. Tu pala dah. Habis itu dah. Apalah. Dan telah memilih setengah ulama. Orang tak ada nak orang dah. Dah, buat bulat kau si orang tu. Dan telah memilih setengah ulama. Ulama mana? Ulama yang besar-besar. Bukan tuan besar tu dak. Tuan halus tak apa, orang banyak ilmu. Kau ni mau duk tawih-tawih ni, pandai tawih-tawih. Fakta tasdik kita ni orang besar nak turun, nak besar mana, nak besar langit tak leh. Tu besar-besar juzi. Ni dak tuan puah, tuan halus ya. Nak mari tu besar dengan lagu tu. Dan tengah ulama yang besar-besar. Yang misal siapa dia weh? Seperti Imam Ghazali. Tu setengah pada ulama yang besar. Nah, dan lainnya, lain pada Imam Ghazali siapa dia lagi? Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Syafi'i. Yang belakanglah tu. Tu ulama besar-besar. Yang memilih akan memadai. Memadai mana sah lah. Akan memadai, ada memadai, memadai bagi orang yang awal. Memadai sini mana sah bagi orang awal. Orang yang awam. Ya sah saat ini tu takluk. Dengan istidak yang urfi. Dan mukaranah yang urfi. Tak ada apa dah kita orang awal. Mada sah dah. Istidak dah dijadah ingat nak senaya. Masa takbir mukaranah urfiyah. Nak wik ada jatuh niat. Kosak tak ruk tak ye. Kalau maya fardu. Kalau semaya mak tak masa lagi. Amin apa? Mak tak masa lagi? So lagi. Tak ye nafsi. Tu nak netu makmung atau imik. Maya kosa lagu tu kau kena tambah dua rakaat tidak kosa. Aku semaya fardu asar kosa. Tu dah letak takbirlah kau tu. Kata ada buku kosa, kena buat pak kau. Kata si buku kosa tak apa bagi buku dua. Saja aku semaya fardu asar dua rakaat. Dua rakaat tu dikata tak yen nafsi. Kalau maya matlah saja mata aku semaya. Allahu akbar saja aku semaya tak apa dah. Tu sunat matlah. 300, 400 rakaatlah lah. Banyak mana pun. Dia tak ada cangkak. Sunat matlah. Semata-mata kita boleh buat. Tak ada kait fardu, tak ada kaitnya sunat. Rajinlah, rajinlah. Sunat subuh. Sunat mempunyai waktu. Tak masuk subuh, tak maya tali. Sunat subuh. Pak subuh, pak. Aku semai sunat subuh, dua rakaat. Ada kata sunat fajar. Itulah dah. Rakaatan ni, solatul fajri, khairum minal dunia wa mafiha. Semaya sunat subuh ni, lebih mahal pada dunia dan bagai dalam dunia. Tapi kita yang malah. Alah, pasal ni dah. Minta pergi boleh buat lah. Kalau kita tak buat pagi tadi, kita qadha boleh. Qadha boleh. Saya, weh, maha pandang dunia, bagai dalam dunia. Pada yang tengah ikan giri, tak ada kena gu, ikan giri. Ngan mah, tak ada kena gu. Ngan dunia ni lebih pada dunia. Ngan dia batang mah, tak kerti. Dari itu selalu dah. Yang terlebih pada dunia, bagai dalam dunia, nak pukul gapa lagi dah. Dengan kita rogak maya tu, sungak mempunyai waktu. Kau rawatik, tapi tak ada bakdiah, kau beliah. Ya, dah. Tak ada buh, tak apa. Aku sebab sunat subuh. Ini tu sah tak. Tapi kalau zuhur tadi, aku sebab sunat zuhur, belum. Aku sebab sunat zuhur, kamar dia. Kena buh tu tu, nama tak yin. Tak yin lah tu tu. Nak nentu kosak. Dah, tak yin. Ha, tak yin, zuhur tu, makliah, kobliah. Terawih nak siapa tanya lagi. Aku sebab sunat, tak leh. Dia kena buh terawih. Terawih tu panggil tak yin. Dah. Hak nentu diri makmum imam tu, tak yin nafsi. Habis. Pilih fa ulama musafsah di pakah tu lah weh. Bagi kita orang awal dengan istidak yang rufi dan mukaranah yang urfiyah. Habis. Maka bagi makam. Maka bagi. Maka bagi mukaranah yang urfiyah itu. 30 surah. Banyak. Cuma dia tak goyak lagi kitab cik ni dah. Tubik mukaranah urfiyah ni semua 30 surah. Sekliennya. Nyo 30 surah ni. Memada manusah. Memada bagi mana sah lah bagi kita orang yang awam. Orang duk mengaji seminggu sekali. Tak apa dah dipakai hot ni. Ada pun tugu-tugu tak memada ni. Dia kena mukaranah hakikiyah tadi. Tidak mukaranah kamaliah. Kita orang kapun duk mengaji seminggu sekali. Tak apa dah. Kalau tak mengaji pun kena pakai hot ni lah. Kalau duk mengaji pun kena hot ni juga tu. Memilihkan ulama. Dan fok sah-sah. Yang tahu Imam Ghazali Nawawi kata gila. Bi, patut semua lalah pula. Syah dan sunat mengakak dua tangi bila pada tetapkanlah takbiratul ihram. Itu Allahu a'lam. Yo. Lepas maya.
Ha, paling lah pahala. Ya inna azalna ni hal banyaklah pahala dia kalau rajin baca jaga daripada lepas pada zina ke apa tu. Ha, tengok pada orang baca kakak nak beranak apa lepas pada anak halus lepas bayi koma apa baca inna azalna. Ha, lepas tu dia baca ada lepas semaya tu ada kusiak suku pula lah mati tu. Ha, lepas ambil asmaya, lepas ambil asmaya tu tiap-tiap harah. Tiap-tiap harah inna azalna dia jadi seorang malaikat. Bahawa apa harah tahu inna azalna. Inna anzalnahu. Inna tu dua, tiga dah. Angzalna pula apa? Apa? Hu pula 90 dah. Pah 10 orang malaikat. Ah, minta ampun dosa kepada kita. Pak kalau rajin lagi baca wa ilahu kum pula ambil pada pahmi asmaya. Ah, wa ilahu kum pula ada kusiak suku ya pula. Ah, dah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nak kali mik asmaya, lape utip itu surga pilih mun mana. Tupung pada dah tupung. Inna pula suku pula. Wa ilahu kum suku pula. Mati deh. Ah, baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi. Faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiga kali pagi, tiga kali petang mati serga duk nanti siap dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Umur hidup ada sekali sahabat ni lepas pada ni aku mati lah ini tukul behar dia. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tu doa puji umat Nabi Muhammad. Doa puji tahwi ime pula. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Ilahi pula hubak mati lah ime 7 kali 5 kali ke jemaah. Ilahi la suli firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatau wa ufir zunubi fa innaka wa firuzam bil azimi. Apa tu radhi tu billah 3 kali pangorek 3 kali pasubuh di pada masa tu kene Nabi mik tangi budal surga. Pas apa dia baca somo wajib betul jannah wajib bagi dia surga. Ah tu ayat atas kelebih dia baik. Radhi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ah doa yang terakhir doa belum pada wisale hadis sahih. Dan yang pertama minta jauh pada api neraka jahanam. Yang kedua minta jauh pada azab kubur. Yang ketiga minta jauh pada fitnah hidup dan mati. Yang keempat minta jauh pada fitnah kejahatan dajjal. Belum Nabi Saleh bacalah 4 kelimah ni. Mudah-mudahan terima Tuhan terima doa kita, kita lepas pada neraka. Lepas seksa kubur, lepas pada bala petaka fitnah dunia dan akhirat dan lepas pada tipu daya setan dan dajjal laknatullah. Tunggu. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bagi tahu salat. Ah baca boleh sabar sikit. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya umuklisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Allahumma habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syakiyya. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadan. Doa nak boleh esok. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Tung yang tamu. Rabbi firli warhamni wa anta khairur rahimin. 1 sampai 10. 10 sampai 20. Astaghfirullahal azim. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Daripada 20 Ramadan sampai raya.
utukul minanna kebebas pada api neraka. Baca doa ni. Laitul qada pun doa ni. Ingat jangan pak banyak doa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bisil khatimah wa la taqtim alaina bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.